Alamin wabihi nasta'in ala muridun wadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna sayyidina muhammadan abduhu rasuluna nabiyya ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini yang kedua insyaallah kita akan melaksanakan sambungan dari acara kita yang kemarin, yaitu bimbingan perkawinan dan tahun baru, yang hari ini akan berakhir sampai siang nanti. Mudah-mudahan acara kita sampai siang nanti berjalan lancar. Amin. Salawat dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sekali ya. Bersyukur kembali kita sudah sampai di hari yang kedua ini. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga di hari yang kedua ini bersama Bu Haryati SC, yaitu Ketua Pais Kota Pekanbaru yang akan menyampaikan materi kita pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak ibu yang belum mengaktifkan kameranya, mohon dihidupkan. Sekali lagi, yang belum menghidupkan kameranya mohon dihidupkan, karena akun dari penitia yang tidak live nanti dihitung tidak hadir. Maka kalau tidak hadir, sertifikatnya akan tidak dikeluarkan. Baik, mohon ke depannya ikuti acara kita dengan seksama dan ikuti dengan baik. Sebelum kita mulai, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa memperpanjang waktu, karena waktu kita singkat, langsung saja saya bacakan pemateri kita yang pertama dengan judul Membangun Hubungan Keluarga, yang akan disampaikan oleh Bu Haryati SAMASC. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sama-sama kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia rahmatnya. Pada hari ini kembali kita bisa bersama-sama hadir secara virtual. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari pelaksanaan win-win yang biasanya kita lakukan secara tatap muka. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, mudahnya, lancarnya acara kita ini, masing-masing unmute dulu ya, masing-masing mute dulu, apanya, suaranya di mute dulu, jadi tidak ada suara gangguan, tapi nanti ketika kita butuh interaksi, nanti kita mungkin bisa sharing sambil membuka mood. Bisa ya semua ya. Jadi di mood, di unmute, di unmute. Ya, dan nanti saatnya host yang unmute. Bisa nanti juga teman-teman yang unmute ya. Sesuai dengan apa kita interaksi kita nanti ketika proses belajar. Materi kita pagi ini tentang konsep membangun hubungan dalam perkawinan.
sebagaimana yang diperkenalkan oleh host tadi, nama saya Haryati. Kebetulan saya diamanahi sebagai sekretaris di DP 4 Kota Pekanbaru. Jadi kalau ketuanya Pak Amirullah yang di materi pertama. Sedikit ya, profil lama sebenarnya. Saya sekarang diamanahi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Anak saya 4, tapi kodrullah, saya ditinggal suami Ramadan yang lalu, 11 Ramadan 23 April. Jadi sekarang single parent statusnya. Ya, ditinggal berpulang ke rahmatullah. Tapi banyak hal nanti yang bisa kita sharing tentang hidup dan perkawinan saya yang hampir 20 tahun. Nah, ini yang sering kali kita ulang-ulang, bahwa kita itu nikahnya udah 20 tahun. Nah, nanti di sini juga akan kita lihat 20 tahun itu tahapannya seperti apa sih? 5 tahun seperti apa? 10 tahun seperti apa? Nah, selain saya sebagai sekretaris BPN, sekarang juga saya diamanai sebagai sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru. Nah, hal-hal yang akan kita bahas pada sesi ini, pertama tentang konsep membangun hubungan perkawinan itu seperti apa, fondasi perkawinan, kemudian komponen penting dalam membangun hubungan, kemudian tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, kemudian tentang menghancur dan membangun hubungan, tentang kesiapan menikah dan keterampilan komunikasi. Dahulunya begini Bapak Ibu, pemahaman kita tentang pernikahan itu bahwa pernikahan itu adalah dinamis. Dinamis artinya bergerak ya, kalau statis artinya tetap. Dinamis artinya bergerak, tumbuh, berkembang. Maksudnya situasi hari ini tidak sama dengan situasi besok, seminggu lagi, atau sebulan, atau setahun, atau 5 tahun ke depan. Jadi terjadi perubahan-perubahan terus menerus. Banyak hal yang menyebabkan perubahan. Perubahan disebabkan oleh proses kita berkembang menjadi lebih matang cara berpikir, ya, sikap, perilaku. Kemudian perubahan itu juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti misalnya teknologi pada hari ini, misalnya seperti adanya pandemi dan sebagainya, ya. Dan setiap perubahan itu Bapak Ibu punya tantangan. Nah, itu yang harus kita pahami. Sekecil apapun perubahan, ada tantangan di sana yang harus kita kelola. Nah, pasangan yang mampu mengelola setiap tahapan tantangan yang mereka hadapi, mereka berhasil sampai kepada tujuan perkawinan. Apa tujuan perkawinan? Yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara pasangan yang gagal mengelola setiap tantangannya, mereka terjebak dalam rumitan sebuah hubungan perkawinan. Itu pengantarnya ya. Nah, salah satu hal penting membantu kita untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun, tantangan apapun di perkawinan kita adalah kita memiliki tujuan yang sama. Ya, kita tahu perkawinan itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi seperti apa konsep sakinah, mawaddah, warahmah yang kita bangun bersama? Saya ingin mengajak teman-teman memulai sesi pagi ini dengan membuat gambar dulu ya. Ya, jadi gambar ini nanti sama-sama kita buat, terus dipoto, dikirim nanti ke chat WA chat kita. Nah, ya, siap kira-kira, tolong disiapin buku tulis atau boleh kertas AVS dengan bullpen, disiapin. Saya cek suara dulu, host, suara gimana, host? Dengar, Bu, dengar. Dengar ya. Suara merdu nggak, host? Merdu. Ya, baik. Kita akan membuat sebuah gambar, Bapak Ibu. Nah. Kak, maaf, Kak. Boleh pakai pensil? Boleh, boleh. Asal jelas ya. Asal jelas terbaca. Oke, oke. Ya. Jadi ini akan kita lakukan. Kita akan membuat ice breaking, menggambar sungai. Ya, ya, sudah kelihatan langsung di sini judul sungainya, Sungai Kehidupan. Jadi kalian buat sebuah gambar aliran sungai dari kiri kertas menuju kanan kertas. Nah, kiri kertas menuju kanan kertas. Boleh dari mulainya dari bawah, tengah atau akhir. Saya sukanya sih dari tengah, karena saya orangnya yang tengah-tengah aja ya. Misalnya seperti ini, kelihatan nggak? Nah. Oke, kelihatan. Kelihatan?
Mbak Bu. Atau dibantu pan dibuat pan. Nah, seperti ini. Bisa, Bu. Pokoknya terserah kalian versinya gimana. Aliran yeah, sungai seperti apa gambarannya menurut kalian? Dari kiri kertas menuju kanan kertas. Habisin aja kertas itu. Panjang aja. Ya, dari kiri kertas menuju kanan kertas. Dan judul sungai kita bukan sungai Siak, bukan sungai Sail, tapi judul sungai kita adalah sungai kehidupan. Ya, karena perkawinan itu ibarat sebuah perjalanan. Nah, kenapa sih nggak jalan raya? Karena jalan raya bisa bolak-balik. Kalau sungai kan biasanya mengikuti arus. Kita nggak bolak-balik lagi kalau sudah mengaliri air sungai, udah satu alur aja gitu. Ya, kehidupan kan seperti itu, kita bolak-balik. Tapi dari judul sungai ini dengan judul sungai kehidupan. Ya, sungai kehidupan. Kehidupan siapa? Tentu kehidupan kita. Jadi kita tulis nama kita masing-masing di bawah judul. Nama singkat saja, cukup nama singkat saja. Ya, misalnya namanya siapa ya di sini ya? Ada siapa ya? Misalnya namanya Dewi. Nah, ada namanya Dewi. Dewi Arianti ya. Pasangannya siapa nih? Nama pasangan tuh sendirian. Oke, misalnya Dewi Arianti. Sungai kehidupan Dewi Arianti. Nah, dikasih strip, setelah nama, tulis cita-cita perkawinan dengan awalan yang sama dengan awalan pada nama. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah Dewi Arianti, awalnya berarti D. Nah, kalau cita-cita perkawinan dengan awalan D apa kira-kira? Dewi boleh buka apanya Dewi? Boleh buka Dewi. D. D bisa damai ya. Damai bisa. Nah, jadi ditulis Dewi Arianti, cita-cita perkawinannya adalah damai. Seperti itu. Yang lain boleh buat versi masing-masing. Bisa ya? Bisa kira-kira? Ya. Kalau rasanya di sekelilingnya aman, tidak ada gangguan suara-suara, boleh buka. Boleh buka stikernya. Tapi kalau rasanya banyak bisa, gangguan, Bu. Nah, gangguan suara-suara bagusnya di unmute aja. Oke, ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, kita akan letakkan 3 buah batu pada sepanjang aliran sungai. 3 buah batu pada sepanjang aliran sungai. Batu yang pertama di awal banget. Di awal berarti pangkal sebelah kiri. Batu yang kedua menjelang akhir. Batu yang ketiga. Nah, kira-kira bentuknya begini. Kelihatan nggak? Nah, ya. Begini ya. Boleh di bawah letaknya, boleh di atas. Itu tuh. Nah, begitu. Boleh dilihat lagi. Ini kalau nggak ditutupin, dia pecah. Nah, ini ya. Kelihatan? Ya. Oh. Begitu. Yuk, silakan dibuat, dilanjutin. Selanjutnya, kira-kira udah belum? Udah, Bu. Nah, batu pertama di awal. Tulis usia menikah. Katakan tulis usia menikah di batu yang pertama. Berapa usia menikah? Yang calon buat istri. Aja 21. Iya, buat aja 21, 2 berapa itu saja dengan umur ya. Sesuai ya, dengan umurnya. Kalau umurnya 30 jangan buat 21. Itu namanya memudah-mudahkan. Nah, menikah usia misalnya 22 tahun. Gitu. Saya kebetulan 22 tahun nikahnya. Ya. Statusnya mahasiswa masih waktu itu. Paginya ujian kompre, malamnya udah dilamar gitu. Jadi wisudanya barengan sama pendamping asli. Itu luar biasanya ya. Jadi di batu yang pertama kita memulai pernikahan, artinya disitulah lembaran hidup baru kita dimulai. Ya. Perasaannya gimana? Boleh tulis di chat room kita. Perasaannya mau nikah gimana kira-kira? Kalau bahagia berapa persen bahagianya? Benar nggak bahagia banget? Kalau bahagianya mentok sampai 100 ya 100% berarti. Kira-kira bahagianya gimana? Nah, boleh tulis atau boleh jawab gimana? Bahagia nggak kira-kira mau nikah?
Bahagia ya, ada yang seminggu lagi, ada yang dua minggu lagi, ada yang setahun lagi nggak? Nggak ada ya? Minggu, dua minggu lah paling lama kayaknya. Ya, nah perasaannya bahagia, ada nggak rasa deg-degan? Ada perasaan was-was, khawatir? Nah, gimana kak caranya kita mengatasi perasaan was-was? Bahagia deg-degan campur aduk. Nah, nih yang bahagia deg-degan campur aduk, silakan persentasekan bahagianya berapa sih? Ya, auto bahagia. Auto berarti apa ya? Langsung ya, tiba-tiba bahagia. Bless. Insya Allah 100%. Nah, kalau selama masih rentang 75 sampai 80 sih oke ya. Gak apa-apa, gak masalah. Nah, kalau di bawah itu berarti kalian masih perlu mempersiapkan mental lagi. Kalau misalnya ada was-was yang terlalu berlebihan, khawatir, berarti masih harus mencari penguatan. Nah, siapa penguatan kita? Tentu Allah penguatan kita. Maka saya mengajak teman-teman yang mau nikah ini, ayo perbanyak tawakal. Apapun yang kalian pilih sekarang itu adalah pilihan dari Allah, maka kita berserah diri kepada Allah. Ya, saya dulu khawatir banget, bisa nggak saya nih suami ini menjadi suami yang seperti saya harapkan, kekhawatiran tentang pasangan. Ya, tapi dengan hadirnya Allah dalam diri kita, ternyata menguatkan gitu. Dan ketika kita menyatu dalam pernikahan, kita ngerasain betul hadirnya Allah dalam perjodohan kita. Jadi nggak masalah lebih banyak sholatnya, istikharahnya gitu kan, sholat tahajud, minta pertolongan Allah supaya dimantapkan hatinya masing-masing. Ya. Kemudian, nah, kita lanjut dulu dari batu yang pertama, kemudian yang namanya proses hidup berjalan terus, kemudian sampai di batu yang kedua. Nah, batu yang kedua, ini saya gambarkan di agak ujung dikit. Batu yang kedua merupakan, nah nih, batu yang kedua ini merupakan akhir dari kehidupan kita. Atau yang kita sebut adalah titik kematian atau batu yang menggambarkan titik kematian, ya. Nah, kita nggak tahu kapan karena takdir kan urusan Allah, tapi manusia boleh nggak berharap, boleh kan? Nah, yang diminta di titik yang kedua atau di batu yang kedua adalah kalian menuliskan usia harapan hidup. Mohon jangan salah paham ya. Akan menuliskan takdir kalian di situ, tapi menuliskan usia harapan hidup yang diinginkan berapa. Ya, yang ingin berapa? Harapan hidup. Harapan hidup berapa? Pengennya panjang umur berapa? Kalau takut meninggalnya cepat, panjang-panjangin. 90 buat gitu, 95. Silakan berapa saja angkanya, bebas. Ya, itu terserah kalian. Tulis di situ misalnya 80. 80 tahun misalnya. Nah, yang terpenting adalah ketika kalian menuliskan angka 80 tahun, kalian bisa menuliskan gambaran kehidupan kalian di usia itu seperti apa. Oke? Paham ya? Ya. Misalnya yang ditulis 80 tahun, seperti apa hidup yang kalian inginkan di usia 80 tahun? Kehidupan perkawinan, keadaan diri kalian. 80. Kita pengen 80, ntar kan sebentar lagi kalau berarti usia harapan hidup 80, berarti kita meninggal pengen 10-5. Tapi di akhir hidup kita, apa capaian hidup yang ingin kita capai? Oke, paham ya? Nah, silakan dituliskan harapan-harapannya, seperti apa tuanya. Saya kasih waktu 3 menit saja. Agak sulit sama waktu. Apa ya durasi ya? Kan dari menit 1. Ya. Apa? Saya coba nanti siapa ya? Saya butuh satu orang secara sukarela mau cerita berbagi dengan teman-teman tentang gambaran kehidupan yang ditulis. Ini yang belum live Ricky, Andre, Ayu. Ya, mohon ya. Istan, Irma, Rosa, ini masih banyak nih yang belum live. Muhammad Nur, sudah selesai Pak? Belum. Nah, Dwi aja deh, Dwi Sri Rahayu ini pasangannya siapa nih? Dwi Sri Rahayu pasangannya siapa? Namanya yang ditulis cuma satu.
Abangnya siapa namanya, Mbak I? Egi Nugraha, Bu. Nah, ditulis di situ ya, di itu bisa diganti. Nanti Dwi dengan Febri Nugraha. Boleh, Mas Febri. Mas Febri presentasikan. Gimana gambaran sungai kehidupan yang ditulis? Silakan. Gambaran kehidupan 50 tahun. Merasa banyak berbuat dosa. Ya. Merasa apa? Pengen balik jadi muda lagi. Febri kita ya. Ya. Iya kan? Usianya berapa? Usia harapan hidupnya berapa? Mas Febri, Febri Nugraha mana? Berapa usia harapan hidupnya, Mas? 80 tahun, Bu. 80 tahun. Nah, seperti apa kamu di usia 80 tahun? Seperti apa yang kamu harapkan dalam hidup kamu di usia 80 tahun? Pengen banyak berbuat amal, Bu. Banyak berbuat amal, ya. Terus apa lagi? Keadaannya gimana? Keadaannya... Kamu bayangkan kamu usianya 80 tahun, terus keadaan diri yang seperti apa yang kamu inginkan? Keadaan diri, keadaan kehidupan keluarga yang seperti apa yang kamu harapkan? Dengan diri keadaan sehat, Bu. Sehat selalu. Sehat ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Terus apa lagi? Oh, ada keluarga yang mau bantu gitu, Bu. Senang. Anak-anak? Ya. Ya, anak-anak sehat semua. Anak-anak sehat. Terus apa lagi? Hidupnya. Senang hidupnya. Sukses, sukses hidup. Berarti ya? Iya, Bu. Melihat aja dia sukses, tapi dia nggak peduli, bahagia nggak kira-kira? Ya, itulah, Bu. Masih lagi. Iya, kayak orang tua itu dia punya anak sukses, tapi satu pun ketika dia sakit nggak ada yang datang. Ya, bahagia nggak kira-kira? Pasti sedih juga sih. Sedih ya. Jadi bahagia, anak yang sehat, sukses, juga peduli mungkin, berbakti kepada orang tua gitu ya. Iya. Ya. Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ini yang disuruh. Kamu pekerjaannya apa? Kita bekerja ya? Bekerja sendiri atau bekerja dengan orang? Ya, bekerja sama orang, Bu. Bekerja sama orang di perusahaan. Iya. Nah, kira-kira nanti di usia 80 tahun seperti apa kamu memenuhi kebutuhan hidup kamu? Nah, oke. Okay. Itu cuma sekedar apa aja ya, nanti jadi catatan. Kita bahagia nggak kalau kita masih ngais rezeki ke sana sini gitu ya, kita masih masih belum bebas finansial, bahagia nggak kira-kira? Kita belum bebas finansial, artinya kita masih butuh 80 tahun kan, bukan usia yang cukup kuat untuk bekerja keras gitu. Nah, tapi kita bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita di usia tersebut? Belum terbayang ya? Mas Febri belum terbayang ya? Bukan belum terbayang. Mas Febri, itu, nanti dibayangin, dibayangin nanti seperti apa, ya? Bukan, oke, ya. Yang lain. Ya, ayo, boleh, silakan. Seperti apa? Namanya, namanya Egi, Bu, bukan Febri. Egi Nugraha. Oh iya, ya. Egi. Gimana, Egi? Sudah terbayang nggak? Ya, kalau apa, rencana mau buka usaha sendiri, Bu. Oh iya. Nah, dari modal kerja gitu. Oke. Baik, terima kasih Egi, Mbak Dwi. Ya, satu lagi. Ada Tesyar Akhiru Ramadanu. Ini sendirian ya? Pasangannya siapa nih? Tesyar Akhiru Ramadanu.
Dwi Wahyuni pasangannya. Dwi Wahyuni. Kita bersama-sama ya. Oke, Tesha, silakan. Kamu cerita apa yang kamu tulis. Ya, umur nikah saya mulai 27 tahun. 27 ya. Pas lah itu. Terus, akhir hidupnya usia berapa? 20 tahun. Harapan hidup. Harapan hidup, pengen bahagiakan orang sekitar saya, sama pasangan baru saya. Usia? Usia 60 akhir hidup 60 tahun. 60 tahun. Nah, seperti apa gambaran usia 60 tahun seorang Tesyar? Saya ada rencana pengen bangun masjid. Wah, luar biasa. Masjid ya, berarti? Kalau 60 tahun, jadi kayak wakaf gitu. Oh, wakaf. Masya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya. Jadi Tesyar itu ingin membangun kesolehan, tidak hanya kesolehan diri, tapi dia juga ingin membangun kesolehan sosial. Ya. Jadi kesolehan sosial itu adalah kita memberi manfaat buat orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Jadi yang lain silakan tulis. Nah, cita-cita yang kita tuliskan di akhir hidup kita tadi, ya, tentu saja membawa kebahagiaan, ini kebahagiaan dunia namanya. Nah, cita-cita kita itu bahagianya dunia akhirat. Karena kita selalu berdoa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini menjadi konsep hidup kita seorang muslim bahwa hidup itu bahagia dunia dan akhirat. Maka kebahagiaan yang dicapai di dunia tadi mesti sejalan dengan kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan akhirat? Tentu saja memperoleh surga. Kita sepakat ya. Kita ingin memperoleh surga. Apakah dengan capaian-capaian hidup yang kita tulis tadi menjadi jalan nggak kita menuju surga? Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalan kecuali 3 perkara. Nah, punya nggak kita salah satu dari 3 perkara? Yang pertama adalah sedekah jariah. Nah, yang seperti yang disampaikan oleh Tesha tadi, itu adalah bentuk sedekah jariah. Jadi dia pengen bangun masjid, jadi wakaf, kenapa sedekah jariah? Nah, kalau kalian tidak punya tanah, tidak punya uang yang banyak buat bangun masjid, dengan uang berapa saja tidak harus kaya, kalian bisa berwakaf. Sekarang sudah diperkenalkan namanya wakaf uang. Ya, wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia, kebetulan saya sekretarisnya, saya perkenalkan sekalian. Kita punya program membangun sentra ekonomi bisnis berbasis wakaf. Silakan berpartisipasi, 65.000 per pasang. Murah saja ya. Nah, ini akan menjadi pahala akhirat kalian nanti. 65.000 per pasang, seharga 1 apartemen. Nah, ini akan menjadi amal jariah selama harta itu masih ada pokoknya dan bermanfaat, mengalir terus pahalanya. Jadi enggak harus kaya dulu bisa berwakaf. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak harus jadi guru supaya punya sesuatu manfaat buat orang lain. Satu amalan saja yang sudah kalian amalkan, terus kalian bercerita kepada teman-teman, diamalkan oleh teman-teman, ngalir pahalanya. Nah, kalau nggak punya juga yang dua, berarti yang ketiga. Anak soleh. Ya, anak yang soleh. Ya, tentunya itu. Jadi kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Andai kan kita wafat nanti, setiap amal baik yang dia lakukan akan mengalirkan pahala buat orang tuanya. Ya. Nah, selain dari amalan-amalan kita selama proses tadi, misalnya kayak Tesha tadi menikah umur 27 sampai 60. Berarti 60 kurang 27 sekitar 43 tahun ya. Nah, tentang waktu 43 tahun itu banyak amalannya. Dia terima nanti di akhirat. Cukup nggak? Kalau Allah nggak tahu, maka dia punya amal jariah yang akan menambah berat timbangannya nanti di akhirat. Seperti tadi bangun masjid ya Tesha, insya Allah ya Tesha ya. Nah, seperti itu. Nah, sejalan antara cita-cita akhir hidup dengan akhirat kita. Ya, kita ingin bahagia bersama pasangan kita, nanti di akhirat kita ketemu lagi dengan pasangan kita dan bahagia kita masuk surga bersama. Kan seperti itu harapannya ya. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju. Ini menjadi konsep hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mewujudkannya? Maka ada rentak waktu proses yang harus kita lebih rencanakan supaya cita-cita itu tercapai. Jadi rentang waktu seperti tadi 27 tahun sampai 60 tahun adalah prosesnya, proses pencapaian cita-cita. Ya. Proses ini kita sebut dengan proses memantaskan diri atau pemantasan diri. Artinya, cita-cita silahkan setinggi langit, kalian berharap
mau keliling dunia, umroh dan umroh kan, naik haji sama keluarga besar, anak-anak punya usaha, dikasih usaha satu-satu, ya, punya aset yang bisa diwariskan buat anak-anak. Apapun cita-cita kalian, setinggi apapun cita-cita kalian, yuk buat prosesnya. Prosesnya pemantasan diri seperti apa yang kita lakukan. Karena saya mau ngajak nih teman-teman buat proses perencanaannya seperti apa untuk mencapai cita-cita. Caranya seperti apa? Tambahkan kelipatan 5 dari usia menikah. Nah, seperti tadi misalnya Tesar usianya 27 tambah 5 berarti nanti 32 ya. Ya. Nah, di 32 tahun itu adalah 5 tahun perkawinannya. Terus tambah lagi 5 jadi 37. Berarti 37 adalah 10 tahun usia pernikahan. Tambah lagi 5 jadi 42 ya. Nah, setiap tahapan 5 tahun perkawinan kalian tulis di sana capaian tertinggi yang ingin dicapai apa. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya. Paham ya? Misalnya 27 tambah 5 jadi 32. Tambah 5 lagi jadi 37, tambah 5 lagi jadi 42, tambah 5 lagi jadi 47. Sampai usia 60 tadi. Kalau enggak sampai enggak apa-apa, 3 tahapan aja kita. 5, 10, 15 tahun. Silakan tulis capaian tertinggi dalam kehidupan 5 tahun perkawinan. Apa yang ingin dicapai? Ya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Saya kasih waktu 5 menit. Boleh menuliskan setiap tahapan itu 1 atau 2. Ya, 2, 3 boleh. Ya, silakan. Nah, ini namanya pernikahan yang terencana, Bapak Ibu. Pernikahan itu terencana, insya Allah hasilnya lebih baik daripada yang tidak direncanakan sama sekali. Bisa ya? Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Sudah berjalan 1 menit. Masing-masing dulu ya. Masing-masing dulu buatnya. Dibuat masing-masing. Setelah itu, setelah kalian menyelesaikan sungai kehidupan masing-masing, kalian boleh saling melihat sungai kehidupan pasangan. Yang berjauhan boleh dikirim, saling mengirimkan lewat WA. Ya. Yang berjauhan boleh saling mengirim, yang bersamaan boleh saling tukar. Agar apa? Agar pasangan kita juga tahu apa capaian kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, setelah kalian saling mengetahui tentang harapan masing-masing, ya, setelah kalian mengetahui harapan masing-masing, maka kalian nanti menyelaraskan cita-cita. Ya, cita-cita itu diselaraskan. Para cita-cita saya dengan cita-cita pasangan saya diselaraskan. Ya, artinya didiskusikan bersama pasangan. Kalau seandainya terlalu jauh beda, silakan memilih yang sebaiknya seperti apa. Kalau dia sama, alhamdulillah. Kalau dia tidak sama, nggak ada masalah juga. Disitulah kita punya kesempatan untuk mendiskusikan dengan pasangan kita tentang cita-cita perkawinan bersama yang ingin dicapai. Ya, jadi cita-cita perkawinan sendiri dulu. Kemudian berdiskusi dengan pasangan. Maaf, Pak, lagi ngajar. Maaf, ntar ya, Pak. Ayo lagi ngajar, maaf ya, Pak. Ya, cita-cita perkawinan bersama. Setelah cita-cita perkawinan sendiri, cita-cita perkawinan bersama. Nah, ini yang kita maksudkan. Kalian menjalankan kehidupan itu dengan cita-cita yang sama. Bukan masing-masing. Dan kita membuat rumusannya itu bersama-sama dengan pasangan kita. Misalkan di 5 tahun ada harapan, misalnya 6 harapan. Ya, suami, calon suami punya 3 harapan. Calon istri punya 3 harapan. Kemudian, kebanyakan untuk dicapai, kalian boleh pilih yang prioritas. Jadi tidak mesti semuanya itu terwujud, tapi kalian boleh memilih 3 prioritas kita ini ya. Nah, itu maksudnya kalian punya kesempatan untuk membicarakan, mendiskusikan dengan pasangan tentang cita-cita bersama yang dicapai sebagai prioritas hidup 5 tahun pertama. Ya. Dan konsep membangun hubungan adalah
penekanannya pada membicarakan, mengkomunikasikan tentang pikiran, perasaan, orientasi, tujuan, cita-cita dengan pasangan kita. Ya, oke, bisa ya semua ya. Oke, kalau sudah nanti boleh dikirim ke WA grup sebagai tugas pertama dari materi saya. Jadi materi saya ini ada beberapa tugas. Oke, sudah kira-kira? Sudah? Jadi langkah pertama cita-cita sendiri, merumuskan cita-cita perkawinan versi sendiri. Langkah kedua, merumuskan cita-cita perkawinan bersama. Langkah ketiga, membangun komitmen. Ya, setelah ada cita-cita bersama, kalau cita-cita bersama itu ingin terwujud, diikuti dengan komitmen. Ya, misalnya cita-cita cita-cita 5 tahun pertama adalah anak. Nah, hadirnya anak dalam perkawinan kita, ini komitmennya seperti apa? Dalam hal pendidikan, pemenuhan kebutuhan, ada komitmen di situ. Ya. Jadi diikuti dengan komitmen. Maka kalau kalian sejalan antara cita-cita dengan komitmen yang dicapai, yang dilakukan, insya Allah apa yang kalian cita-citakan terwujud. Ya. Nah, kalau cita-cita terwujud, maka kalian sampai kepada titik bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu definisinya adalah titik di mana harapan ketemu dengan kenyataan. Ya. Nah, kalian punya harapan, dan harapan itu menjadi kenyataan dalam hidup kalian, maka disitulah letak kebahagiaan. Itu kira-kira proses awal ini. Oke, Bapak Ibu? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah, boleh dikirim ke WA chat. Nah, oke, kalau belum selesai, nanti juga nggak masalah ya kirimnya ya. Tapi dikirim menjelang sore boleh. Oke? Kira-kira bisa dipahami nggak konsep ini? Insya Allah konsep ini membantu nggak menurut kalian? Bisa, Bu. Membantu nggak? Membantu, Bu. Membantu ya. Membantu untuk menyamakan persepsi. Seperti sebuah, apabila kita melakukan sebuah perjalanan bersama, Bapak Ibu, apabila perjalanan bersama itu memiliki tujuan yang kuat, ya, apapun tantangan di perjalanan, insya Allah kalian bertahan menghadapinya bersama. Tapi kalau tujuan itu tidak ada, hanya mengalir saja hidup itu seperti air, maka kalian gampang menyerah. Ya, kalian akan mudah mencari jalan yang lain ketika menghadapi masalah. Tapi cita-cita akan membantu kita tetap bertahan dengan apapun persoalan. Ya. Nah, namanya perjalanan tadi, perjalanan kehidupan yang kalian akan hadapi nanti, yang kalian tulis tadi seperti sungai kehidupan itu pastinya tidak mudah. Untuk mewujudkan apa yang kalian cita-citakan itu pastinya tidak mudah. Akan banyak tantangan di dalamnya. Akan banyak persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah dan konflik perkawinan? Pertama, pandangan kita terhadap masalah dan konflik dalam perkawinan pertama adalah bahwa masalah dalam perkawinan adalah hal yang biasa. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Masalah dalam perkawinan hal yang biasa. Nah, kenapa kita katakan masalah itu adalah hal yang biasa? Ya, semua orang ngalamin, Bapak Ibu. Tidak ada pasangan yang tidak mengalami persoalan. Saya, ya, ibu kalian, kakak kalian, kalau ada yang sudah nikah, teman-teman kalian yang sudah nikah, dia menghadapi persoalan konflik dalam perkawinan. Nah, ini adalah hal yang biasa saja. Kenapa? Karena semua orang ngalamin. Ya. Kemudian kita memandang bahwa permasalahan adalah sebuah proses pencapaian keharmonisan dalam perkawinan. Allah katakan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya setelah ada kesulitan akan datang kemudahan, dan di dalam kesulitan ada kemudahan. Artinya kalau Allah yang mengatakan bahwa masalah itu adalah jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan, kenapa kita khawatir? Kenapa kita tidak percaya? Maka masalah kita pandang di sini adalah proses menuju kebahagiaan. Masalah di sini kita pandang sebagai nikmat yang tersembunyi. Karena sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti nikmat. Ya, Allah kasih rezeki nikmat. Allah kasih masalah juga nikmat. Kenapa nikmat? Karena dia seperti ujian ya Bapak Ibu. Ya, kita pengen naik kelas 2, tentu kita ngikuti ujian dulu. Kalau Bapak-Ibu tidak mengikuti ujian, Bapak-Ibu nggak bisa naik kelas 2. Nah, seperti itu kira-kira.
Allah memberikan proses pematangan diri kita dengan memberikan masalah-masalah, dan di situ kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengelola masalah kita dengan baik untuk menunjukkan level-level tertentu dari diri kita. Ya, yang kedua. Kemudian, karena konflik dalam perkawinan itu adalah sesuatu yang niscaya, pasti, ya, walaupun kita khawatir tentang konflik, tapi kita karena kekhawatiran itu membuat kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Ya, kita boleh khawatir tentang konflik perkawinan. Apa saja konflik perkawinan? Mungkin tentang anak, mungkin tentang ekonomi, mungkin konflik tentang hubungan, mungkin konflik tentang orang ketiga, dan sebagainya. Nah, kalau kita memahami tentang konflik, ada kekhawatiran tentang konflik perkawinan, maka jangan membuat kita lemah, tapi ini harus menjadi pemicu bagi kita untuk mempersiapkan perkawinan dengan lebih baik. Ya. Jadi, konflik adalah hal yang biasa, tapi ayo kita persiapkan pernikahan kita ini dengan pernikahan yang kokoh. Seperti apa pernikahan yang kokoh? Ya. Pernikahan yang kokoh itu sama halnya seperti kalian ingin membangun rumah yang kokoh, Bapak Ibu. Mulainya dari mana dulu kalau kita bangun rumah? Kalau kita ingin bangun rumah, kita mulai dengan membangun apa dulu? Pondasi. Pondasi. Pondasi ya. Apa materialnya kalau kita bangun rumah? Pondasinya apa? Semen, pasir. Semen, pasir, kerikil gitu kan. Terus pakai besi, kasih air, diaduk-aduk, obok-obok. Kan begitu ya. Samakah bangunan satu lantai dengan bangunan dua lantai pondasinya? Beda. Berbeda. Beda. Nah, 10 lantai juga akan beda lagi. Kalau 10 lantai nggak sama dengan bangunan dua lantai. Tingginya lantai tadi itu ibarat cita-cita kalian. Artinya semakin tinggi cita-cita, maka kalian mesti mempersiapkan pondasi yang lebih kokoh. Karena menopang cita-cita tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau perkawinan, apa pondasinya? Silakan boleh jawab di chat room. Kira-kira kalau perkawinan, pondasinya apa? Boleh jawab di chat room? Apa pondasi dari perkawinan? Wah, Ayu Komalasari, agama. Yang lain ada? Saling berkomunikasi, komunikasi, keyakinan, apalagi kejujuran, saling percaya, saling terbuka. Ya, ada lagi ibadah, cinta, jujur. Ya, luar biasa ya, Masya Allah. Nindi iPhone, oh ini Nindi iPhone. Komitmen, kepercayaan dan agama, saling terbuka dan ibadah. Nah, jawaban-jawaban dari teman-teman ini luar biasa ya. Saya tidak menyalahkan, ini benar, semua yang kalian tulis ini benar, tapi di sini kita ingin mencari yang paling tepat, yang mewakili dari semua jawaban yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah pondasi itu agama. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai yang kalian sebut tadi, jujur, adil, musyawarah, cinta, ibadah, itu ada dalam konsep agama, ya. Jadi kita sepakati bahwa yang paling penting menjadi pondasi perkawinan itu adalah konsep agama. Nah, cara pandangnya seperti apa supaya kita bisa menjalankan kehidupan itu dengan nilai-nilai agama? Artinya kan agama itu landasan. Agama itu menjadi suatu acuan kita berperilaku, bersikap. Maka ada dua cara pandang kita kenapa agama itu menjadi bagian yang penting. Ya. Kenapa agama menjadi hal yang penting yang harus kita jadikan landasan, pedoman, berperilaku dalam membangun hubungan perkawinan. Maka ada dua status penting di sini yang harus kita pahami tentang konsep agama. Yang pertama nih, status manusia sebagai hamba Allah. Jadi dalam diri kita saja kita lihat, kita nggak perlu melihat yang lain, tapi kita cukup melihat dalam diri kita saja bahwa sebagai manusia, jadi agama itu kan ada keyakinan. Kita hamba, terus Allah adalah Sang Khalik. Maka keyakinan ini menyadarkan kepada kita bahwa status kita di hadapan Allah itu adalah hambanya. Nah, kalau orang yang mengaku dia adalah hamba Allah, otomatis ya kalau dia punya tingkat kehambaannya tinggi, otomatis hilanglah bentuk penghambaannya terhadap makhluk. Maka tidak ada yang dia membuat dia menghambakan diri selain kepada Allah.
ya. Kadang-kadang kita kan dalam hidup ini salah nih. Antara keinginan Allah, syariat Allah dengan keinginan atasan. Kadang-kadang kita dulu kan keinginan atasan kan seperti itu. Maka di situ kadar hambanya berkurang gitu. Antara aturan Allah dengan keinginan pasangan. Kadang-kadang kita dulu kan keinginan pasangan. Nah, di situ kadar hambanya gimana gitu dipertanyakan. Bahkan dengan anak sendiri ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dengan anak, saking sayangnya dengan anak, kita melampaui nilai-nilai yang udah Allah gariskan. Nah, itu konsep hamba. Sebagai manusia Bapak Ibu, hambanya sama. Konsep hamba Allahnya sama. Saya hamba Allah, Bapak Ibu hamba Allah, yang jabatannya tinggi, presiden, menteri, gubernur, wali kota, semua juga sama hamba Allah. Yang rakyat juga hamba Allah. Nah, berbedanya kita di mana? Berbedanya kita adalah pada tingkat ketakwaan kita. Ya, karena perintah Allah, apa tugas sebagai hamba? Ini tugas sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita sebagai hamba Allah itu beribadah. Ya, tapi dalam konsep menjalankan ibadah itu kita berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang kurang taat, ada yang tidak taat sama sekali. Nah, di situ letak bedanya. Ya. Ketika ada yang taat, maka dia menjaga dirinya dari hal-hal yang salah, hal-hal yang bisa mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau yang kurang-kurang taat, selo saja gitu Bapak Ibu. Nah, apa aturan yang membuat kita tahu ya nilai syariat tadi? Ada nilai taat di sini. Nah, ketika kita taati perintah Allah, maka dia mendatangkan pahala, ada konsep ibadah di sana. Nah, inilah perilaku kita. Ya, perilaku kita adalah ibadah. Dalam hidup itu perilaku kita semuanya ibadah. Perilaku kita kepada pasangan ibadah, perilaku kita dengan orang lain ibadah. Perilaku kita hari ini belajar dengan tertib, penuh kusukan, ya, penuh antusias karena ingin mendapatkan ilmu, itu juga dinilai Allah oleh Allah itu ibadah. Kenapa? Karena semuanya dalam rangka taat. Paham ya kira-kira ya konsepnya ya. Nah, ketaatan kepada Allah, tadi kita sepakat hamba Allah sama kedudukan kita, yang berbeda kita adalah kadar taat kita, dan kadar taat seseorang kepada Allah itu mempengaruhi perilaku Bapak. Nah, perilakunya beda-beda, ada perilaku taat, ada perilaku kurang taat. Nah, dalam kehidupan perkawinan juga begitu, ya. Seorang suami yang taat kepada Allah pasti sayang dia kepada istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah ingatkan, fattaqullaha finnasa'i fa innakum ahastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatih. Ya. Fattaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan istri. Ingat Bapak Ibu, memperlakukan istri termasuk bagian dari ketakwaan. Karena kalian telah meminangnya dengan amanah Allah dan menghalalkan farjinya dengan kalimat Allah. Maka aktivitas-aktivitas pasangan yang sudah menikah ini dinilai semuanya dari sisi pahala, kebaikan. Jadi kalau ada pasangan suami istri, mereka mesra, saling menyayangi satu sama lain, intim mereka, itu malaikat dekat, setan menjauh. Gitu. Tapi kalau pasangan yang belum menikah, nah ya, menikah itu kan bentuk ketaatan. Menikahlah kamu apabila sudah mampu, kalau belum mampu, puasa. Kita taat menikah kita. Maka menikah itu adalah bentuk takwa. Menikah itu adalah konsep ibadah. Ya. Nah, perilaku-perilaku orang yang menikah dengan yang belum menikah tentu jauh beda, Bapak Ibu. Yang berpegangan tangan sebelum nikah, nggak ada nilainya, dosa. Kalau sudah menikah, pahala. Jadi nikah itu menjadi pembedanya. Paham ya? Paham. Paham nggak? Nah, paham. Kalian bisa nilai sendiri. Apakah kita termasuk yang taat atau kurang taat? Atau tidak taat sama sekali? Kalian bisa menilai. Nah, kita ingin pernikahan kita nanti menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Maka kita perilakunya harus taat. Ya, perilaku kita harus memperbaiki ketaatan yang sudah-sudahlah. Tapi nanti kalau sudah menikah, kita perbaiki ketaatan kita. Ya. Seorang istri yang taat kepada Allah, apabila seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan mentaati suaminya. Nah, Allah perintahkan taati suami. Ingat ya,
Taatnya seorang istri kepada suami bukan penghambaan, karena ada Allah di sana. Selama suami memerintahkan kepada hal-hal baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dari Allah, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaatinya. Dan Allah kasih ganjaran pahala luar biasa besar, Bapak Ibu. Apabila seorang suami, ya seorang istri, taat dia kepada suaminya, kata Allah silakan masuk pintu surga dari pintu manapun yang kalian senangi. Kan luar biasa ya? Luar biasa nggak kira-kira tuh ganjaran pahalanya? Silakan masuk pintu surga dari pintu manapun yang kalian senangi. Milih. Kita milih masuk pintu surganya dari pintu mana. Luar biasa nggak kira-kira ganjarannya? Luar biasa, Bu. Saking luar biasanya, ya. Saking luar biasanya, susah kita dapatnya. Ya. Sesuatu yang pahala ganjarannya itu besar, tantangannya juga besar. Itu yang harus kalian ingat. Jadi para suami, bantu para istri itu untuk menjadi istri-istri yang taat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah katakan, ketika dia mi'rat, dia lihat isi neraka itu banyak kaum perempuan. Terus dia bertanya kepada Jibril, kenapa hai Jibril isinya banyak perempuan? Jibril menjelaskan. Ya, maaf ya bentar ya. Not, nanti telepon lagi ngajar. Nanti ya. Ya. Kenapa kata Jibril? Ya Rasulullah, iya benar. Di situ banyak perempuan. Karena banyak perempuan yang kufur terhadap suaminya. Dan ternyata potensi kufur kita kepada suami itu besar. Ya. Kufur didefinisikan adalah oleh ulama ketika seorang istri tidak lagi memandang ada kebaikan suami atas dirinya. Nah, itu yang paling sering terjadi ketika perempuan sedang baper, ketika perempuan sedang butuh perhatian lebih dari suaminya, dia membuat seolah-olah suaminya nggak punya harga bagi dirinya, nggak punya nilai bagi dirinya. Dan situ jatuhnya kufur. Nah, ini yang perlu kita ingat, Bapak Ibu. Perempuan punya potensi yang tinggi buat kufur, maka para suami tolong dibantu. Kenapa punya potensi yang tinggi? Dia punya karakter. Dia punya karakter bawaan. Ya, ada sikapnya yang manja, ada yang sikapnya butuh perhatian, ada kebutuhan kadang-kadang karena dia butuh perhatian, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat harga diri suami itu rendah. Padahal enggak itu maksudnya. Maka suami-suami harus banyak memaafkan istri. Ya, bantu istri menjadi pribadi yang taat. Salah satu caranya adalah ketika mau setelah proses akad nikah ada sunnahnya ya. Mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh narasumber sebelumnya, tiup ubun-ubun istri sebagai bentuk suami-suami membantu istri untuk menjadi pribadi yang taat. Ya, tiup ubun-ubun istri, baca doanya, ada Allahumma jabal ta'alaihi wa jabal ta'alaihi dan seterusnya. Minta kepada Allah, hindari dari watak buruk istri dan watak buruknya, gitu. Seterusnya. Cari nanti di Google bacaan doa yang persisnya seperti apa. Tiup ubun-ubun istri. Apa gunanya? Supaya nanti ketika menjalani kehidupan perkawinan, diilhamkan kebenaran dalam hati istri. Jadi dia tidak keras hati, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu salah itu kita tidak keras hati. Kenapa? Suami sudah ruhiyah kita ketika kita malam pertama, gitu. Ya, gitu. Jangan tiba-tiba tidur aja, Pak. Sudah nikah langsung tidur tepar. Ya, khawatirnya istri yang ingat, istri yang ubun-ubun Bapak. Dia doain. Maka yang terjadi adalah masuklah bapak-bapak pada komunitas suami-suami takut istri. Ya, suami-suami takut istri, takut dalam rangka sayang nggak masalah, tapi takut yang membuat dia tidak berdaya mencegah kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya itu bisa menjerumuskan bapak pada kelompok suami-suami yang dayus. Di mana letak suami dayus? Di neraka, Bapak Ibu. Andai pun kalian sholat, puasa, ya. Tapi kalian dayus, kalian tidak bisa mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh istri dan anak-anak, siap-siap saja. Neraka buat kalian, Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Maka berat tugas suami. Karena tugas suami itu berat, maka istri juga perlu untuk mengimbangi. Ya. Berat. Kita ini ditanggung loh dosa kita sama suami. Maka kita harus perbanyak takzim. Berperilaku baik kepada suami. Tunjukkan sikap-sikap takzim kita kepada suami karena tanggung jawabnya yang besar terhadap istrinya. Ya, bukan hanya perkara nafkah,
Tanggung jawab seorang suami kepada istri itu bukan perkara nafkah, tapi tanggung jawab untuk membimbing, mengajak kepada kebaikan, ya. Gitu kira-kira. Ya, konsep pertama. Nih. Nih dengarnya suami dan suami istri dan orang tua anak dilarang keras memperhamba atau diperhamba kepada dan oleh pihak masing-masing. Artinya dalam perkawinan itu tidak ada memperhamba dan diperhamba. Tidak ada perilaku-perilaku ngebos, Bapak Ibu. Oh, saya suami, saya bosnya di rumah. Nggak ada seperti itu. Tapi perilakunya adalah perilaku taat. Oke, paham ya? Perilakunya tidak perilaku memperhamba atau diperhamba, tapi perilakunya taat. Masing-masing kita punya tanggung jawab ketaatan kepada Allah terhadap perilaku kita. Ya. Jadi kalau kita perilakunya baik kepada pasangan kita, tentu kita dapat pahala. Andaikan kita berorientasi saja, oh saya melakukan kebaikan, itu bukan karena suami, tapi karena Allah. Nah, di situ sudah ada pahala. Andaikan kalau karena suami, nanti suaminya membalas dengan hal yang tidak nyaman, kita kecewa, terus kita nggak lagi berbuat baik. Maka lakukan semua karena Allah. Ya. Yang kedua, paham ya konsep ini? Tidak ada yang memperhamba dari perhamba. Kita tidak ada perilaku-perilaku yang ngebosi. Ada juga istri yang ngebosi ya di rumah ya. Karena dia dari keluarga yang berada, pendidikannya tinggi, ya dia ngebos di rumah. Nah, nggak ada juga yang seperti itu. Tidak ada anak-anak yang ngerasa dia lebih bos daripada orang tuanya. Nah, ini konsepnya. Kemudian, yang kedua, status manusia sebagai khalifah. Jadi, dua status yang melekat dalam diri manusia itu, pertama sebagai hamba Allah, yang kedua manusia sebagai khalifah. Sama kedudukannya seperti tadi. Sebagai khalifah kita sama. Laki-laki, perempuan, yang kaya, yang miskin, sama kedudukannya sebagai khalifah. Yang berbeda adalah tingkat amanahnya. Yang membedakan kita adalah amanah masing-masing. Maka dalam perkawinan ada amanah sebagai suami, ada amanah sebagai istri. Kita masih punya orang tua, ada amanah sebagai anak. Maka orang tua punya hak terhadap kita, walaupun kita sudah menikah. Nanti kita punya anak, ada amanah sebagai orang tua. Maka kita terikat dengan amanah-amanah tersebut. Apapun itu. Kalau kalian bekerja di perusahaan, kalian punya amanah sebagai karyawan misalnya. Nah, amanah ini menjadi tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, kamu adalah pemimpin dan kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Maka amanah mesti dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam konsep perkawinan, seorang suami amanah, seorang istri amanah, ketika mereka jadi orang tua mereka amanah, ya, ditambah dengan nilai taat tadi, ya, maka insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah. Nah, ya, seluruh amanah yang kita miliki sekarang itu tujuannya semua kebaikan. Nih, kalau kebaikan itu ujung-ujungnya adalah terwujudnya kemaslahatan di atas muka bumi. Jadi amanah yang kita emban itu apapun bentuknya, tujuan akhirnya adalah kemaslahatan di atas muka bumi. Ya, nah, kemaslahatan di atas muka bumi tujuannya adalah kebaikan, tidak mungkin terwujud oleh diri kita sendiri. Maka perlu kerjasama. Nah, contoh dalam perkawinan, kalian ingin kemaslahatan di rumah tangga kalian, misalnya anak-anak yang soleh, tadi kalian bicarakan tentang itu. Ekonomi yang baik, nah itu kan kemaslahatan tuh. Nah, ketika kalian mendapatkan kemaslahatan yang banyak, maka rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah. Ya, maka di situ bukan karena suami, tapi suami, bukan juga karena istri sendiri, tapi suami dan istri saling bekerja sama. Ya, jadi amanah mesti diikuti dengan kerjasama. Karena tidak ada kebaikan yang datang sendirian saja oleh kita. Kita memerlukan orang lain hadir di situ. Maka dalam perkawinan, nilai taat, amanah, kerjasama, ya, mengikuti nilai dasar nih ya, taat, amanah, kerjasama, diharapkan akan membawa pasangan menjadi mencapai ke tujuan-tujuan perkawinan bersama. Nah, ketika perkawinan mereka terwujud seperti yang mereka harapkan, maka mereka menjadi bagian dari sebuah masyarakat yang memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Karena mereka baik-baik saja. Anak-anaknya berprestasi, anak-anaknya membawa kebaikan bagi masyarakat, dia juga. Maka dia menjadi potensi bagi kehidupan masyarakat. Nah,
Kalau masyarakat kita juga sudah pada baik, insya Allah negara kita baik. Ya, jadi jangan kita sekarang suka menghujat negara kita, kenapa sih begini, kenapa begitu. Itu adalah cerminan masyarakatnya. Kalau kita ingin mengubah negara kita 10-20 tahun ke depan, maka hari ini konsep keluarganya dibenerin. Ya, insya Allah kalau konsep keluarga itu benar, ya cara berkomunikasi, tidak gampang terprovokasi, ada ikatan batin yang kuat, ya, maka insya Allah ini akan berimplikasi pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, harapannya apa? 10-20 tahun ke depan, perubahan besar bagi Indonesia. Ya, makanya sekarang seluruh elemen negara, ya, institusi merasa perbaikan terpenting sebuah kehidupan masyarakat ke depan diperbaiki melalui keluarga. Nah, kesadaran ini sama-sama kita bangun. Kesadaran ini pun tidak akan bisa menjadi kenyataan kalau hanya sepersen, ya, seperseorangan saja. Tapi kita lakukan secara kolektif, Bapak Ibu. Saya, kalian, sama-sama kita bangun supaya menjadi kekuatan besar bagi bangsa. Oke? Ini konsep dari fondasi. Artinya kebaikan yang kita hadirkan di perkawinan kita berimplikasi sebagai konsep tanggung jawab kita sebagai khalifah. Menghadirkan kebaikan. Baik, paham ya? Ya, anak-anak yang lahir berkontribusi. Kita pasangan yang akur berkontribusi. Tapi kalau anak-anak itu misalnya anak-anak yang terpapar narkoba, terus anak-anak yang gagal, ya bukan orang tua saja yang pusing, masyarakat juga pusing, tetangga, terus negara juga pusing. Nah, kalau yang kita hadirkan adalah hal-hal yang kontribusi yang negatif, artinya kekhalifahan kita ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Gimana kita mempertanggungjawabkan tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak? Kalau nih yang hadir itu adalah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ya, kita berikhtiar ya, mudah-mudahan semuanya bisa insya Allah. Ya, kami doakan insya Allah semua pasangan yang hadir di sini mampu wujudkan cita-cita perkawinan bersamanya. Amin. Ya? Oke, kita lanjut ya. Paham ya konsep ini ya? Konsep ini paham? Paham ya? Kita lanjut. Setelah kita bangun pondasi, biasanya kalau bangunan kita bangun tiang. Benar nggak? Setelah bangun pondasi kita bangun tiang. Benar, Bu. Nah, ya, atau kita sebut di sini pilar, Bapak Ibu. Ada pilar. Nah, tujuan kalau dalam bangunan, konsep struktur bangunan, tiang tujuannya adalah mengokohkan. Maka dalam perkawinan juga ada 5 pilar yang punya tujuan mengokohkan. Ya. Kalau ada misalnya angin-angin agak kencang dikit, tetap kokoh dia. Ya. Ada goncangan-goncangan, gempa-gempa berapa skala Richter gitu. Tapi tetap kokoh dia. Apa yang menjadi kekuatan pasangan itu agar dia kokoh, perkawinannya tidak mudah dihancurkan? Ada 5. Yang pertama kita sebut dengan zawat atau berpasangan. Ya. Di sini kita artikan pasangan itu sebagai laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Kalau seandainya salah satu sayapnya patah, maka akan kesulitan dia buat terbang mencari kehidupan. Ya, makanya kalau nilai pasangan kalian itu baik, ya, insya Allah rezekinya baik, Bapak Ibu. Oke. Huna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah mengibaratkan pasangan itu seperti pakaian. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Nah, kalau pasangan kita adalah pakaian kita pengen pakaian kita terlihat lusuh atau terlihat baik. Siapa yang membuat dia pakaian itu terlihat lusuh atau terlihat baik? Ya kita, gitu. Kalau kita ingin pakaian kita terlihat mewah, berharga, bernilai, maka kita rawat pakaian tersebut. Kita bersihkan, kita cuci, kita setrika, kita kasih pewangi. Biar kelihatan mewah, kasih pernak-pernik yang kusam tadi, yang sudah tua tadi, supaya kelihatan baru lagi, dikasih hiasan-hiasan. Ya, jadi konsep dalam berpasangan gitu. Kita saling menguatkan, dikuatkan pasangan. Diberikan nilai, kita yang memberikan nilai buat pasangan. Oh, istri saya tuh memang cerewet, tapi saya bangga, saya cinta. Saya suka istri yang cerewet. Kenapa? Karena saya merasa diperhatikan. Ya, siapa yang memberikan nilai buat pasangan kita? Ya,
Tapi kalau kita senantiasa mengurangi nilai-nilai pasangan itu dengan membuat menunjukkan kelemahan-kelemahannya di depan orang lain, menunjukkan kelemahan-kelemahan kehidupan kita di depan orang lain, maka sama seperti kita punya pakaian tidak kita cuci, tidak kita rawat, kita biarkan pakaian kita itu lusuh, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini gimana kita membangun pasangan tadi? Berikan nilai. Jangan ceritakan keburukan pasangan kepada orang lain. Itu zawat. Ya. Nah, sebagai penguatan saya punya contoh lain. Seperti sepatu Bapak Ibu. Pasangan itu laksana sepatu. Sepatu disebut sepasang karena sama-sama sepatu. Tapi dia berbeda. Ada kiri, ada kanan. Nggak sama yang kiri dengan yang kanan. Kalau sama kita bisa pakai sembarangan saja. Ya, karena dia berbeda, yang kiri kita pakai di kiri, yang kanan kita pakai di kanan. Ya, maka pasangan juga begitu demikian. Kita berbeda. Ya, pasangan itu berbeda dengan kita. Sementara perbedaan adalah potensi konflik. Maka kenali. Pertama caranya menguatkan nilai pasangan adalah kenali perbedaan dengan pasangan kita. Apa sih bedanya laki-laki dengan perempuan? Bagaimana cara pandang pasangan saya? Itu harus kita pahami, kenali. Dan proses kenal dengan pasangan itu adalah proses panjang. Ya, yakinlah Bapak Ibu, ketika kalian sudah kenal dengan pasangan kalian masing-masing, maka kalian menjadi sabar gitu, ngadapinnya. Kalau kita nggak tahu dia seperti apa, kita kan emosian bawaannya ya. Emosian. Ya. Banyak bedanya, banyak. Laki-laki dengan perempuan itu banyak bedanya. Makanya banyak pasangan yang nggak kenal perbedaan tadi, mereka senantiasa bertengkar, padahal nggak harusnya nggak ada yang dipertengkarkan kalau kita saling memahami. Maka konsep pasangan itu saling menopang, menghargai, melengkapi, saling bekerja sama. Jadi konsep pasangan itu saling. Kenal, setelah kita kenal saling. Ya, bagaimana kita bisa saling kalau kita tidak kenal? Maka kenali. Kata ahli, pakar, perbedaan laki-laki perempuan dari faktor hormon saja 200 perbedaannya. Nah, banyak berarti harus kita kenal. Iya, banyak banget. Ya. Saya punya referensi kajian Aisyah Dahlan yang bisa kalian buka di YouTube nanti tentang beda perempuan, faktor sistem saraf, lapisan otak. Itu membuat perilaku laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Kalau kita tidak kenal, maka kadang-kadang kita emosian, enggak terima gitu. Kenapa sih perempuan kalau dia lagi kesal dengan pasangannya, bawaannya diam? Ya itu di situ ternyata karakter. Perempuan kalau lagi perempuan kalau terganggu perasaannya, kalau kecewa, itu nggak bisa memanggilnya itu sekali, tiga kali. Ya, kalau sekali pasti jawabannya enggak, kenapa-napa gitu. Ya nggak? Ayo, siapa yang seperti itu? Ketika lagi sebel ditanya, jawabannya enggak kenapa-napa, tapi mulutnya judes, betul. Ya? Nah, laki-laki karena dia berpikirnya itu logika, informasi yang dia terima dianggapnya adalah fakta yang sebenarnya, maka jawaban perempuan tidak apa-apa ditafsirnya memang tidak apa-apa. Nah, terus dengan santainya dia pergi, dengan santainya dia mengabaikan perasaan perempuan yang tadi mengatakan tidak apa-apa padahal apa-apa gitu. Nah, kalau seperti itu apa? Terus perempuan berpikir apa? Perempuan berpikir, ini dasar ya, laki-laki memang gak peka-pekanya gitu. Memang laki-laki nggak peka, Bapak Ibu. Laki-laki itu peka, gitu. Jadi Bapak jangan tersinggung dengan saya kalau saya katakan laki-laki peka. Karena teorinya, laki-laki itu ketika dia lagi konsentrasi, dia berpikirnya kan berpikir tunggal ya. Jadi dengan perempuan berpikir majemuk. Umumnya seperti itu, umumnya. Ya. Kalau dia sedang berpikir tunggal, konsentrasinya tinggi terhadap satu hal, ke HP, atau underdeal sesuatu yang sedang diperbaiki, maka pendengarannya berkurang, makanya saya katakan peka. Maka perempuan juga harus memahami, manggil pasangan yang sedang fokus terhadap satu pekerjaan, manggilnya nggak bisa sekali, manggilnya juga tiga kali. Kadang udah di depan kita, tapi dia nggak dengar. Nah, kalau dia tidak dengar, berarti dia benar-benar laki-laki itu. Ya, alhamdulillah ternyata suami saya memang beneran laki-laki. Saya nggak nikah sama panci gitu. Ya, kenapa? Karena konsentrasinya berkurang. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa sedang yang dihadapi pasangan kita seperti itu, maka kita sebenarnya luar biasa. Pertama manggilnya kan manis-manis ya, Pak. Manggil sayang dulu. Yang enggak dengar gitu. Panggilan kedua,
Panggil nama. Oi, Bang. Tak dengar juga. Panggilan ketiga itu udah teriak tuh, Pak. Intonasi tinggi, mata melotot gitu. Saya enggak bisa bayangin gimana. Ya. Panggilnya dengan intonasi yang lebih tinggi. Terus suami dengan santainya bilang, "Yang santailah, ngapa sih ngegas-ngegas gitu?" Nyakitin enggak kira-kira? "Bang, aku tadi udah baik-baik loh, Bang, manggil kamu." Tapi karena si suami menganggap itu adalah panggilan pertama, dia menganggap istri yang salah gitu. Sementara istri juga jengkel, maka di sini perlu kita kenal, ya. Kenali. Setelah kita kenal, kita saling, dan ini jadi kekuatan. Kunci pasangan adalah saling, ya. Seperti kalau kita melangkah Bapak Ibu pakai sepatu, ketika kanan di depan, kiri rela di belakang. Ketika kiri di depan, kanan rela di belakang, maka kita jalannya selangkah-selangkah. Ya. Akan sulit ketika yang kanan berjalan dua langkah, yang kiri tertinggal melangkah. Nah, ini nggak seimbang nih. Kalau seperti ini nggak seimbang. Ya, yang seimbang itu selangkah-selangkah. Kita tahu porsi masing-masing dan saling mengimbangi. Ya, ketika yang laki-laki terlalu cepat, perempuannya lambat, ayo gimana caranya biar bisa selaras. Gitu, seimbang ya. Nah, gitu. Tapi kalau dua-duanya pengen di depan, nggak ada yang mau ngalah. Yang kanan mau di depan, yang kiri mau di depan. Maka seperti melompat kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak terjadi. Pasangan bertengkar karena nggak ada satupun yang mau mengalah. Mereka tapi bertahan. Nah, kira-kira nyaman nggak? Setiap hari bertengkar, setiap hari ribut, tapi mereka bertahan juga. Kan nggak nyaman. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kita mau saling atau nggak mau ngalah gitu. Nah, ini konsep zawat. Ketika kalian ngerasa zawatnya baik, maka kalian saling menopang. Ya, bekerja sama, saling support. Oke? Konsep yang pertama. Tolong dicatat. Zawat atau berpasangan. Nah, ketika nilai pasangan sudah tinggi, ya top down ya, kadang-kadang bisa turun. Ya, apa yang membuat turun? Mungkin komunikasi tadi yang terganggu. Ya, nah banyak hal yang menyebabkan turun. Tapi ketika kalian sadar, naikin lagi. Nah, ini namanya proses, biasa saja ya. Ketika sekali-sekali turun, down, biasa. Jadi top up, down itu biasa saja. Tapi jangan biarkan ketika dia down, kalian lalai di situ. Ketika down, ayo naikin lagi. Ya. Kemudian yang kedua, mitsakon luwalizo. Pernikahan diikat dengan perjanjian yang kokoh. Maka perjanjian yang kokoh ini mengikat kalian sebagai pasangan di mana saja. Di situasi apa saja ketika sudah menikah. Baik ketika bersama maupun ketika tidak bersama pasangan. Ya. Nggak mungkin mentang-mentang sudah nikah mau 24 jam sama-sama. Nggak bisa. Yang namanya hidup ini kan berjalan ya. Kadang ada situasinya kita masih sendiri-sendiri gitu. Kerja nggak mungkin bawa istri. Ya, apalagi kalau istrinya juga bekerja. Maka yang harus dikuatkan adalah ikatan perkawinannya. Ya, mitsakon walizo. Ya. Perjanjian yang kokoh karena di dalamnya ada dua janji. Janji dengan Allah dan janji dengan pasangan. Kalau kita janji hanya dengan pasangan, maka akan berpotensi ketika tidak dengan pasangan, kita ingkar janji, Pak. Ya, Mas Heria, MKRI. Ketika tidak dengan pasangan, kita khianat kita. Tapi kenapa kita tetap memegang janji? Karena kita yakin ada Allah yang lihat. Ya, tidak ada satu jengkal pun bumi Allah ini yang enggak luput dari perhatian Allah, maka kita nyadari itu, maka kita bangun kesetiaan. Ya, Pak ya. Percaya, kepercayaan. Setia, kalau pasangan sudah setia, percaya. Bangun saling percaya. Ya. Kadang-kadang yang susah itu kan rasa was-was, khawatir, jangan-jangan. Akhirnya perasaan khawatir tadi membuat kita mengurangi nilai-nilai keyakinan kita pada pasangan. Nah, berarti itu kita konvolisinya nggak kokoh. Ya. Kalau pasangan kita itu punya nilai, Allah ada dalam dirinya, ya, nilai taatnya baik, kemudian dia juga berkasih sayang dengan istri, ya, suami istri saling berkasih sayang, maka jangan ada perilaku-perilaku yang mengurangi nilai itu. Ya, misalnya perilaku curiga. Ya, curiga ya. Akhirnya curiga apa yang dilakukan? Ancaman. Oh, kamu kalau ini di kantor jangan terlalu dekat dengan inilah gitu. Membatasi atau protektif, apalagi sikapnya. Mengawasi yang terlalu berlebihan. Ya. Mantau-mantau sikit bolehlah.
ya. Nggak salah kalau mantau-mantau dikit, namanya pasangan kita. Kita takut ya kalau pasangan kita itu nanti apa ya, melampaui batas atau apa dalam bergaul, kemudian kita di nomor dua kan segala macam, maka kita boleh mantau-mantau, tapi terlalu nggak boleh. Cemburu boleh nggak? Boleh cemburu, tapi jangan terlalu cemburu, ya. Meletakkan cemburu dalam hubungan pasangan itu sama seperti meletakkan garam dalam masakan. Terlalu sedikit hambar, terlalu banyak asin, maka sedang-sedang saja. Maka nanti kalian akan lihat perilaku-perilaku seperti apa yang sedang-sedang. Ukurannya apa perilaku yang sedang? Tidak terganggu hubungan kita dengan sikap cemburu kita. Sikap cemburu kita itu menunjukkan rasa sayang, bukan rasa ketakutan yang berlebih-lebihan, ya, sehingga mengganggu komunikasi, mempengaruhi perilaku pasangan. Akhirnya pasangan bohong dong jadinya, gitu. Ya, oke. Yang ketiga, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Jadi tadi berpasangan, misalkan walizo atau janji yang kokoh. Yang ketiga, karena ada janji yang kokoh tadi, kemudian lahir sikap saling memperlakukan pasangan dengan baik. Maka kalau sudah nikah itu, istri bagaimana dia membahagiakan suami, suami bagaimana membahagiakan istri, lahir dari perilaku-perilakunya. Ya. Nanti kita diuji, Pak, dengan diuji dengan bagaimana bersikap, mengatur pekerjaan, mengatur urusan rumah tangga, mengatur pemenuhan kebutuhan. Nah, di situ diuji bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, mendudukkan pasangan kita. Ya. Nanti dalam mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana kalian bergaul dalam keseharian, ya, mengatur kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan baik, ya, ukurannya adalah pertama layak, patuh, wajar, adil, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, layak. Jadi tugas-tugas itu misalnya layak nggak seorang istri ngangkat galon, ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ketika suami nggak ada, tapi kalau ada suami layak nggak? Layak-layak aja sih. Nah, itu kan kalian bisa ukur. Menurut kalian layak enggak? Ya. Layak enggak seorang suami jemur kolor istri depan pagar misalnya. Ya. Oh, menurut saya wajar saya itu terserah kalau kalian menganggap seperti itu. Nah, kepatutan itu kan ukurannya kalian. Ukurannya bagaimana kalian dalam keseharian kalian, kebiasaan kalian. Yang jelas adalah bagaimana kalian saling mengisi di situ. Oh, wajar-wajar aja kok. Misalnya kalau menurut kalian wajar-wajar aja, oke. Okay. Gitu. Jadi perilaku saling memperlakukan pasangan dengan baik nanti akan terlihat dari berbagai aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan rumah tangga yang dibangun bersama. Ya. Kecenderungannya adalah nilai layak, patut, wajar, adil. Adil, adil nggak kira-kira? Kalau misalnya seorang istri sudah bekerja di luar rumah, di rumah full, seluruh urusan rumah tangga itu menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Kemudian suaminya acuh terhadap hal tersebut. Adilnya. Atau adil enggak? Ya, istri di rumah saja, tapi suami dibuat repot banget dengan urusan rumah tangga. Apa-apa suami. Sehingga dia mau enaknya saja. Nah, kalian bisa ukur di situ. Dalam memperlakukan pasangan dengan baik, yang tadi jadi indikatornya ya. Layak, patut, wajar, adil. Ya. Nah, ketika kita mengukur kelayakan, kepatutan, adil, misalnya masak adil nggak kalau suaminya masak atau gimana gitu, ya. Nah, cara mengukurnya dengan mengkomunikasikan. Maka pilar yang kelima adalah musyawarah. Hal-hal tersebut dimusyawarahkan untuk mencapai nilai kepatutan, kenyamanan. Boleh jadi sesuatu yang kita suka itu tidak disukai oleh dia. Boleh jadi yang dia suka itu kita tidak suka, maka mencari jalan tengahnya adalah dengan musyawarah atau komunikasi. Nah, poin penting membangun hubungan perkawinan itu adalah di komunikasi ini, ya. Komunikasi yang seperti apa? Apakah komunikasi namanya ketika yang satu mendominasi, yang lainnya mengalah? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah musyawarah, banyak hal nanti yang akan kalian selesaikan dengan musyawarah, baik persoalan, baik pengaturan urusan rumah tangga, baik tujuan, orientasi, dan sebagainya. Maka, kalau dalam kapasitas masalah, problem, atau pembagian tugas tanggung jawab, maka ada pilar kelima yang penting, saling redo. Ada kerelaan,
Kalau kalian nggak rela, bermasalah dia. Karena mencari adil itu susah, Bapak Ibu. Ya. Nah, musyawarah. Musyawarah. Tidak semua persoalan itu 100% harus adil. Selesai dengan, misalnya kalau ada masalah, selesai 60% itu udah baik. Ya. Selebihnya diselesaikan dengan apa nih? Redo. Ya, saling redo. Apa yang membuat kita saling redo? Saling memaafkan. Ya. Maaf ya, kalau abang tadi sedikit cuek. Maaf ya, tadi kamu kerepotan. Kalau abang biarkan kamu sendiri. Maaf ya, abang, tadi aku jutek. Saling redo. Redoan. Ya. Rela. Ya. Banyak pasangan yang hidup terbatas, ya, dengan tingkat ekonomi yang terbatas dan memenuhi kebutuhan keluarga, tapi kerelaannya baik. Mereka saling rela. Mereka aman. Jadi pasangan yang baru menikah itu awal-awal tuh redonya tinggi. Ya, mereka masih ngekos, masih apa yang ngekos ya istilahnya ya. Masih ngontrak, masih tinggal sama orang tua, penghasilan terbatas, ya. Mereka relanya tinggi. Tapi ketika Allah uji dengan mereka sudah mapan, harta sudah banyak, nanti mulai hilang. Nah, apa yang terjadi? Ya, kenapa setelah mereka punya aset yang banyak, ekonomi yang lebih baik, kerelaan hilang? Ya, nah ini dasarnya tadi mungkin tidak kokoh. Kalau kita punya komitmen yang sama, kerelaan ini bisa hadir gitu. Ya, kita banyak lihat orang yang bercerai karena faktor ekonomi itu bukan karena mereka sulit ekonomi, tapi karena mereka tidak lagi mampu mengelola ekonomi dengan baik, tapi hartanya banyak. Pemenuhan kebutuhan ekonominya baik, tapi mereka tidak lagi mampu mencapai titik rela, ya. Jadi kalau istri-istri biasanya kalau sudah banyak penghasilannya, ya, dulu atau baru nikah penghasilannya dikit, rela. Sudah banyak penghasilannya, hilang kerelaannya. Nah, ya hilang kerelaannya, ya. Kenapa hilang kerelaannya? Mungkin kalian lupa gitu, ya. Pemenuhan kebutuhan itu tidak dipandang material aja. Ada kebutuhan fisik, ada non fisik. Ada kebutuhan material, ada materi, ada non materi. Ya, selama kalian memandang kebutuhan itu materi saja, non materi yang nggak diisi, nah dia timpang. Ya, oke, materi terbatas, tapi non materi baik. Kasih sayang, kepedulian, respon yang cukup, saling bersama terus. Nah, kan pemenuhan kebutuhan non materinya terpenuhi. Tapi kebanyakan kita yang sudah berjalan perkawinannya, mereka sudah fokusnya ke materi saja. Yang non materinya mulai dilupakan. Apa yang non materi tadi? Saling memahami, menunjukkan rasa cinta, ya, ungkapan-ungkapan manis, ya. Ucapan-ucapan cinta itu udah gak ada lagi. Makanya ini bisa pupus dia. Ya. Maka 5 pilar tadi, berpasangan, janji yang kokoh, kemudian saling memperlakukan pasangan dengan baik, musyawarah dan saling redo, itu menjadi pengokoh ya dalam hubungan perkawinan. Insya Allah, masalah apapun, apabila terjadi dalam perkawinan kalian, kalian mampu bertahan. Gitu. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Bisa? Boleh diulang sama-sama apa saja? Pilar dalam perkawinan. Tolong dibuka host. Pilar perkawinan tadi apa saja? Kita ulang ya. Pilar perkawinan yang pertama apa? Berpasangan. Berpasangan. Kemudian yang kedua? Janji kokoh. Ya. Saling perlakuan yang baik. Ya, yang empat, musyawarah. Yang kelima, kerelaan. Kerelaan, ya. Jadi ini ini menjadi problema perkawinan itu 5 pilar maksudnya, ya. 5 pilar, ya. Kita ingin tahap hubungan perkawinan kita itu tidak hanya bertahan, Bapak Ibu. Kita ingin sampai ke tahapan perkawinan yang harmonis. Nah, kalau ibaratnya tadi kita bangun rumah, kita bangun atapnya lagi. Ya.
apa kira-kira kalau fungsi atap apa? Fungsi atap? Tempat teduh. Menjadi teduh ya. Kalau rumah sudah di atap terasa teduh. Terasa nyaman, ya enggak? Terasa terlindungi kita. Maka dalam perkawinan teduh. Nyaman, terlindungi, seide, sefrekuensi cara berpikirnya, ya. Oke. Rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita kita. Tidak hanya berpokok, tapi kita pengen sampai ke tahap harmonis, ya. Ada tiga komponen yang penting yang perlu dijaga supaya tercapai kehidupan perkawinan yang harmonis, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin kalian tulis di chat room. Apa ciri keluarga harmonis? Apa ciri keluarga yang gagal? Lihat dari sikap, perilaku, kebiasaan pasangan dalam kehidupan keluarganya. Seperti apa sikap, perilaku pasangan harmonis? Seperti apa sikap, perilaku pasangan yang gagal? Silakan. Sikap perilaku pasangan yang harmonis seperti apa kalian melihat? Kemudian sikap perilaku pasangan yang gagal seperti apa kelihatannya? Ringnya salah satu orang satu saja. Satu orang tulis satu saja sikap perilaku pasangan yang harmonis dan pasangan yang gagal. Oke, halo, jujur, kasih sayang, dan jujur berbagi pikiran. Ya, ada lagi. Saling percaya, ini yang harmonis ya, yang harmonis. Apa yang terlihat lagi, yang sangat menjadi ciri? Kalau kita bilang, bisa kita bilang, oh itu pasangan yang harmonis. Kenapa kita bilang dia harmonis? Apa yang terlihat dalam kehidupan pasangan? Kerjasama, tidak bertengkar, masalah dengan damai, rukun. Ya. Pasangan banyak kelihatan rukun, tapi yang harmonis yang gimana sih? Kelihatan rukun. Ya, kelihatan rukun. Tapi walau alam enggak tahu ya. Ya. Banyak ya pasangan yang harmonis itu terlihat dari keteraturan hubungan mereka. Keteraturan hubungan mereka, misalnya keteraturan mengenai mengatur waktu, jadi mereka punya quality time. Keteraturan dalam mengelola anak, siapa mengerjakan apa. Keteraturan dalam mengelola urusan-urusan rumah tangga, ya, lebih teratur, lebih punya komitmen ke pasangan yang harmonis. Tapi pasangan yang gagal itu biasanya serampangan, semrawut, gagal mengelola. Misalnya anaknya kelihatan keteteran, anaknya yang tidak tahu adab, terus mereka suka sibuk masing-masing, kan seperti itu ya. Ya, terbayang ya. Jadi kalau pasangan yang gagal itu mereka sibuk sendiri-sendiri, tidak punya waktu bersama. Kalau ketemu bertengkar saja. Kalau pasangan harmonis, kalau ketemu kelihatan cinta dan sayangnya. Ya, kalau pergi kemana-mana kelihatan berdua. Nah, itu yang paling kelihatan kalau pasangan harmonis. Ya, kita sebenarnya punya kedua potensi tersebut. Mau harmonis, mau gagal, itu sama potensinya. Ya, hanya tergantung kita. Kita mau mengacu kepada yang positif atau yang negatif. Karena Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan pada diri kita itu sifat fujur dan takwa, Bapak Ibu. Ya, tapi pasangan yang bahagia bukan berarti pasangan yang sempurna baik. Ya. Pasangan yang bahagia itu karena dia mengelola hal-hal baik dan pada saat yang sama mereka mengendalikan hal-hal buruk. Jadi potensi-potensi buruk itu dikendalikan, potensi baik kemudian dioptimalkan. Baru mereka konsentrasinya pada hal-hal yang positif. Nah, pasangan bisa seperti itu ketika mereka sudah memiliki tiga komponen. Sudah memiliki tiga komponen hubungan dalam perkawinan. Yang pertama, kedekatan emosi, Bapak Ibu. Apa itu kedekatan emosi?
didefinisikan sebagai suami istri yang memiliki satu sama lain. Terhubung antara dua pribadi menjadi satu atau sejiwa. Jadi, kebutuhan istri, pikiran istri dimengerti suami. Keinginan suami, kebutuhan suami dimengerti oleh istri. Bahasanya verbal non-verbal ya. Tidak seluruh bahasa itu harus diverbalkan, diucapkan. Ada kadang suami pulang kantor, terus wajahnya tuh auranya sendu. Nah, itu kan nggak perlu ditanya-tanya gitu. Kalau ditanya-tanya biasanya kalau laki-laki lagi punya masalah ditanya itu standingnya naik. Maka lebih baik kalian para istri ketika suaminya lagi auranya lagi tidak sehat, ya kalian buat dia nyaman dulu. Apakah segelas minuman, cangkir kopi, makanan ringan, jangan ditanya dulu karena laki-laki ketika ada masalah mereka nggak mau ditanya-tanya, ya. Sementara kalau perempuan sukanya ditanya, kan beda ya. Laki-laki tuh kalau ada masalah dia suka nyimpan dulu, ketika masalahnya selesai baru dia ngomong. Tapi kalau perempuan, ketika ada masalah dia pengen pada saat itu ditanya ada apa, gitu. Nah, jadi jangan ditanya suami kalau lagi wajahnya lagi kusut, gitu. Dibiarin aja, kasih dia minuman buat dia tenang. Ketika sudah mulai nampak gerakan wajahnya agak mulai normal sedikit, boleh kenapa? Boleh mulai bicara seperti itu, ya. Kalau lah perempuan ketika dia sedang bermasalah itu tanya, dia pengen ditanya supaya emosinya keluar, supaya yang dipendamnya itu pas gitu. Ya. Itu bahasanya, bahasa. Kedekatan emosi itu kita mengenal, kemudian kita tahu memperlakukan pasangan sehingga kita merasa saling memiliki dan terhubung. Saking terhubungnya ini yang disebut dengan lahir batin, Bapak Ibu. Ya, ikatan perkawinan itu lahir batin ikatannya. Apa yang menyebabkan pasangan itu terikat secara lahir batin? Nah, ini dalam surat Ar-Rum, ya, ayatnya ini dibaca ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang tujuan perkawinan. Di antara ayatnya yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa nyaman. Jadi jelas tujuan perkawinan adalah kenyamanan. Nah, yang lebih penting adalah kenyamanan ini sumbernya dari mana? Nah, ayat berikutnya Allah katakan dan dijadikannya di antaramu rasa mawaddah warahmah, mawaddah cinta dan kasih sayang. Jadi terikatnya kita secara emosional itu karena ada cinta dan kasih sayang, Bapak Ibu. Ya. Kalau ditanya nih, misalnya saya 20 tahun nikah. Saya siapa yang paling saya sering sakiti? Suami saya. Tapi kenapa suami saya tidak marah? Mau dia memaafkan? Ada cinta, ada sayang. Nah, ini yang mengikat kita, cinta dan sayang. Ya. Apa itu cinta? Apa itu sayang? Enggak sama cinta dengan sayang. Cinta adalah dorongan membahagiakan diri kita. Nah, sesuatu yang membuat kita bahagia karena sesuatu yang kita terima, Bapak Ibu. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan atau tidak merasakan ada pemberian dari pasangan kalian, cinta bisa pudar. Ya. Rahma adalah kasih sayang. Ketika kita punya cinta, kita ingin memberikan buat pasangan kita, itu namanya kasih sayang. Dan ketika kita memberikan kasih sayang, suami punya pasangan punya cinta. Dengan cinta itu dia terus memberikan kasih sayangnya. Nah, ini bekerja. Cinta dan kasih sayang itu bekerja. Nah, cinta membahagiakan diri kita, sayang membahagiakan orang yang kita cintai. Apa yang menyebabkan adanya sikap cinta dan sayang? Sikap take and give, ya, memberi dan menerima. Maka setiap pemberian pasangan harus dilakukan secara positif, tunjukkan rasa syukur, tunjukkan penghargaan. Ya, Bapak Ibu ya. Sekalipun hanya segelas air, puji pasangan kita. Sekalipun dia memberikan nafkah yang menjadi kewajiban bagi istri, ya. Tunjukkan rasa syukur. Allahu Akbar, alhamdulillah, Masya Allah, Abang. Luar biasa, Bang. Namanya Bangku, cintaku gitu, ya. Ditunjukkan rasa syukur. Nah, rasa syukur ini yang kemudian mengalir dalam diri pasangan kita dalam bentuk cinta
dan berimplikasi dalam bentuk perilaku, memperlakukan kita dengan baik. Nah, ini yang namanya ikatan emosional. Apa yang menjaga ikatan emosional? Cinta dan kasih sayang. Tolong dicatat ya. Menjaga ikatan emosional kita adalah cinta dan kasih sayang. Maka kalau kalian sudah merasakan memiliki kedekatan emosional, kalian tenang Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada saling tadi. Dan kita. Sesuatu tidak ditahan tahan tapi bisa diselesaikan dengan baik. Ya? Merasa sefrekuensi cara berpikirnya. Jadi kalau pasangannya sudah membangun ikatan emosional dengan baik, mereka nyaman ketika berbicara, ya, ketika ada masalah mampu dikomunikasikan. Apapun yang mereka bicarakan, mereka nggak ragu, nggak takut-takut. Ya, jangan-jangan nanti aku ngomong gini, dia nyalahin aku. Nah, seperti itu. Nah, ini kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional ini nanti juga berpengaruh bagaimana kalian saling membangun rekening bank emosi. Nah, nanti ada materi rekening bank emosi. Ini sebagai tugas ya, boleh juga nanti dibuat sekarang. Ini rekening bank emosi ya. Nih, kita lihat rekening bank emosi bekerja. Nih, pasangan nanti. Nih. Rekening bank emosi itu bekerjanya seperti ini. Ada debit, ada kredit. Ya, nanti kalian tulis sebelah debit, sikap perilaku pasangan yang diharapkan. Kredit ditulis sikap perilaku pasangan yang tidak diharapkan. Nah, kemudian kalian saling bertukar dengan pasangan masing-masing. Apa tujuannya? Pertama, tujuannya untuk mencari titik seimbang antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang tidak diharapkan. Kemudian, kesadaran untuk berubah. Ya, apa yang penting dan apa yang tidak penting dijaga untuk kelestarian sebuah hubungan perkawinan. Jadi kalian tulis nanti apa perilaku yang diharapkan, apa perilaku yang tidak diharapkan dari pasangan masing-masing. Ya, saling bertukar. Nah, apabila perilaku-perilaku dalam kenyataannya nanti, dalam kesehariannya, perilaku yang diharapkan itu lebih banyak daripada perilaku yang tidak diharapkan. Maka rekening emosi kalian berarti saldonya plus. Ya, misalnya kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang membuat kita nyaman, merasa dihargai, merasa dicintai, maka perilaku-perilaku itu membuat kita nyaman. Ya, nah ketika kita nyaman, pasangan mau narik nih, nariknya dalam bentuk apa? Dia ingin diperlakukan juga dengan sesuatu yang diharapkan. Maka kita dengan senang hati, kita dengan antusias melakukan seperti apa yang dia inginkan. Nah, berarti sama seperti bank, kalau saldonya ada kita mudah nariknya gitu. Tapi kalau saldo kita minus, apa yang mau ditarik Pak? Jadi kalau sehari-hari itu yang banyak itu menyakiti, mengecewakan, umpatan, terus kebohongan, ya, yang dilarang dikerjain juga, banyak minusnya, maka ketika pasangan kita mau narik, kita enggan memberikannya. Nah itu bekerja, ya. Maka selama kalian bisa mengenal rekening emosi kalian dan rekening emosi pasangan, insya Allah ini akan terbantu. Ikatan emosional menjadi terbentuk dengan sendirinya. Ya, nah ini yang tadi di awal kita katakan mu'asyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan yang baik. Oke, kira-kira paham nggak? Ya, mana tahu nanti kita ngerasa misalnya suami tanggung jawab, suami orangnya romantis, suami peduli. Maka ketika dia minta tolong, dek, tolong buatin kopi misalnya. Oke, bang. Oke, baiklah, aku buatin. Kamu mau sekalian dengan apa? Biar aku siapkan. Gitu. Nah, itu dengan senang hati. Tapi kalau setiap hari itu sesuatu yang menyakiti, maka ada keengganan. Nah, itu namanya rekening emosi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang kedua, komitmen. Ya. Komitmen tertinggi itu mitsakon walizo tadi, janji yang kokoh. Nah, komitmen di sini dimaksudkan adalah kesepakatan-kesepakatan yang mengikat hubungan pasangan dalam hal apa saja. Nah, ini menjaga hubungan menjadi lestari. Ya. Nah, yang ketiga, gairah. Nah, tiga komponen ini terikat dia satu sama lain. Ikatan emosional, komitmen, gairah.
dan saling terhubung. Artinya ini ya, ketika emosional melemah, gairah juga bisa lemah, komitmen juga bisa lemah. Ketika gairah lemah, komitmen juga terganggu, ikatan emosional terganggu. Maka mereka saling menopang, ketiga hal ini. Ya, kita bicarakan dulu yang ketiga ini, gairah. Apa itu gairah? Nah, boleh tulis di chat room. Menurut kalian gairah itu apa? Gairah menurut kalian apa? Boleh dengan bahasa-bahasa ekstrim juga boleh. Kalau menurut kalian tepat, diartikan sebagai gairah, silakan saja. Ya, dalam hubungan pasangan kira-kira gairah itu apa? Ayo. Semangat. Oh, semangat ngelihat pasangan. Jadi ngelihat aja udah gairah ya, Pak ya? Nafsu. Pencapaian. Nafsu. Oke. Boleh ya? Gairah. Jadi rumah itu harus gairah itu energinya, Pak. Bapak Ibu. Ya, kalau dalam rumah kita itu kalau energinya enggak ada, gairahnya enggak ada. Ada energi yang mau kita ambil. Nah, itu disebut dengan gairah. Seperti misalnya kita punya handphone. Handphone kita tuh supaya dia baik gitu. Maka dia dicas. Supaya dia punya energi, dia dicas. Maka rumah itu charger. Pasangan adalah charger. Ya, chargernya. Maka kalian bangunlah kehidupan yang bergairah dengan pasangan kalian. Rumah kalian itu surga. Kalau kalian betah di rumah berlama-lama dengan pasangan, berarti di situ kalian dapatin gairahnya. Ya. Kalau istri, kalau suami lebih senang berlama-lama di rumah berdua-dua dengan istri, berarti dia ngedapatin gairahnya dengan kita. Tapi kalau dia pulang ke rumah sebentar pergi, sebentar pergi, lebih sering ke teman-temannya, berarti gairahnya nggak ada gitu. Maka kalian harus cari di mana dia bergairah. Apa yang membuat dia bergairah di rumah? Ya. Nah, syahwat, kebutuhan seksual. Kalau di sini dua-duanya ya, bagaimana dalam hubungan suami istri tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik. Jadi tidak hanya fisik, tapi seksual. Apa itu kepuasan fisik? Berpelukan itu kepuasan fisik, menyentuh, ya, saling berciuman, berpelukan itu fisik. Seksual yang melakukan hubungan seksual. Kita tidak akan nyaman saling memeluk kalau kita saling jengkel, Bapak Ibu. Nah, tadi ya terganggu emosional, nggak mungkin nih gairah datang, ya. Kita bergairah nih dari luar tadi ngelihat perempuan seksi. Nah, kalau laki-laki gitu ya, kalau laki-laki libido gairah itu bisa meningkat dengan faktor-faktor yang disebabkan fisik, ya, cantik, menarik, seksi. Itu perempuan laki-laki tuh, laki-laki gairah itu dalam hal-hal yang seperti itu, fisik, ya. Maka perempuan istri di rumah penuhi kebutuhan sang suami, jangan suami keluar gitu loh ngelihat perempuan seksi di luar, walaupun hanya ngelihat saja, tapi dia bergairah misalnya. Rasulullah perintahkan apa? Apabila kamu melihat perempuan, terus syahwat, pulang, temui istri kamu, ya, supaya dilepaskan gairahnya dengan istri. Tapi ketika dia jumpa dengan istrinya, istrinya lagi merajuk atau cerewetnya luar biasa, nah gairahnya hilang gitu, gairahnya turun. Nah tadi bergairah dari luar, tapi ketika ketemu istri yang dengan perilaku yang tidak menyenangkan, bisa hilang tuh gairahnya gitu. Maka komponen-komponen gairah pasangan itu harus kita kenali. Laki-laki gairah dalam hal-hal yang fisik, ya, fisikly nyaman dilihat, suami istri tersenyum. Kalau marah kan nggak tersenyum ya. Tapi kalau kita pengen membahagiakan pasangan, walaupun marah paksain aja senyum gitu kan, ya, senyum, gairah dia. Apalagi ditambah dengan penampilan, ya. Nah, di situ kalau laki-laki senangnya yang begitu, ya, itu kodratnya, itu fitrahnya laki-laki seperti itu. Akan bagaimana cara menyenangkan suami? Kalau perlu kita tampil tanpa busana pun, ini kata Chandalan gitu. Kalau lakukan itu gitu, walaupun tetap ya jaga adab, mungkin kalau berdua saja boleh, kalau nggak kalau ada orang yang nggak boleh gitu. Artinya kepuasan fisik itu harus diutamakan. Laki-laki melihat secara fisikly, maka ketika misalnya perempuan pakai handuk keluar dari kamar mandi, berhasrat ya gitu, ya. Nah, kalau perempuan
hasrat gairahnya muncul dari faktor-faktor non-fisik. Non-fisik, perhatian, ucapan-ucapan manis, puji-pujian. Nah, seperti itu. Perempuan perlu merasa dicintai. Ya, baru dia punya kerelaan melakukan hubungan seksual. Kalau laki-laki, seksual dulu gitu. Baru dia merasa mendapatkan cinta. Maka kalian perlu memberi menyeimbangkan antara kebutuhan seksual laki-laki dan kebutuhan seksual istri supaya dia seimbang, ya. Apa itu yang seimbang? Kebutuhan seksual terpenuhi secara kualitas. Jadi tidak hanya kuantitas, ya. Kalau kualitas itu artinya apa? Kualitas itu artinya pemenuhan kebutuhan istri dan suami seimbang, ya. Dan kalau kalian tidak kenal apa yang menyebabkan dia puas, kemudian bagaimana frekuensinya, lama durasinya, ini akan mengganggu gitu. Misalnya kalau laki-laki yang kan perlu waktunya biasanya singkat ya. Kalau perempuan dia butuh waktu yang lama, makanya perempuan perlu foreplay. Ya, perempuan perlu foreplay supaya dia ngerasa dicintai dan ada kerelaan melakukan hubungan seksual. Maka ditahan-tahan gitu loh. Kalau laki-laki yang menggebu-gebu, laki-laki penting seksual dulu, nanti dipikirin yang lain. Maka antara menggebu-gebu perasaan dengan memikirkan kebutuhan istri, kemudian kalian bisa ngerem-ngerem lah gitu ya. Ngerem-ngerem supaya mendapatkan titik yang seimbang. Ya, nih gairah nih. Nah, kalau gairah ini juga dibangun dengan suasana, kalau perlu ya, dibangun dengan suasana yang nyaman. Ruangan kamar itu dikasih parfum, spray diganti sekali dua minggu, tata letak. Itu juga dalam rangka untuk membangun nilai-nilai gairah. Kadang-kadang ini jadi kunci penyelesaian emosional yang sedang bermasalah, Bapak Ibu. Nih, ikatan emosional terganggu. Nah, ini bisa jadi penyelesaian masalah dia. Ya, komitmen terganggu ini bisa jadi penyelesaian masalah. Jadi ini kadang-kadang jadi kunci. Ya, oke. Jadi ini kebutuhan yang Allah fitrahkan kepada kita ketika pasangan menikah, dia menjadi kebutuhan penting dan dia menjadi pengelola dalam hubungan, ya. Ini jadi kunci dalam mengelola hubungan. Ini akan membaik kalau ininya baik, ya. Begitu juga ini, saling mendukung lah. Nah, ketika ini terganggu, ini bisa pindah ke sini. Jadi cinta segitiga. Jadi kekuatan cinta itu di sini ya. Komitmen, ikatan emosional, dan gairah. Oke, tiga ini tolong dicatat. Komponen yang membangun hubungan ada tiga. Pertama, ikatan emosional. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, gairah. Nah, ini yang menyebabkan pasangan menjadi harmonis. Walaupun bertengkar, mereka baik-baik aja. Selama tiga ini dipelihara. Oke? Ya? Paham kira-kira? Paham? Ya, kita lanjut ya. Ini udah jam 59. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini polanya. Kita tinggalin dulu. Nah, kita masuk ke tahap hubungan. Tahapan perkembangan hubungan. Nah, dalam perkawinan itu ada 6 tahap perkembangan hubungan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita seperti apa ya? Seperti naik tangga gitu. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, sampai level 6. Nah, tahapan perkembangan hubungan ada 6. Yang pertama, blending. Blending terjadi di awal-awal perkawinan. Apa yang terjadi dalam hubungan pasangan yang di awal-awal? Mereka cenderung mengikhlaskan proses penyatuan. Jadi kita demi perkawinan, karena cintanya yang masih menggebu-gebu, mereka mengikhlaskan penyatuan, tapi tidak khawatir kehilangan kebutuhan pribadi. Mereka nggak khawatir kehilangan kebutuhan pribadi. Artinya mengalahnya banyak. Nah, 12-18 bulan lebih banyak mengalah dengan kebutuhan pribadi dan lebih peduli dengan kebutuhan pasangan. Ya. Nah, tahapan berikutnya namanya nesting. Apa itu nesting? Mulailah muncul pertimbangan-pertimbangan pribadi yang tadi itu kita anggap nggak penting. Sekarang muncul penting menurut kita. Itu 2-3 tahun. Ya, antara 2 dengan 3 tahun. Nah, seiring dengan pertimbangan pribadi muncul,
muncullah pertengkaran-pertengkaran kecil, ya, maupun besar. Pertengkaran kecil maupun pertengkaran besar. Nah, tantangannya adalah mengelola pertengkaran, ya. Mengkomunikasikan, nanti kita lihat apa yang menghancurkan, apa yang membangun hubungan, ya. Jadi kalau kita penghancurnya lebih banyak daripada pembangunnya, gagal nih masuk ke tahapan berikutnya. Ya. Kalau faktor-faktor yang menghancurkan bukan menyelesaikan yang banyak, maka masuk ke tahapan berikutnya namanya self. Nah, antara kebutuhan kita dengan kebutuhan pasangan, kita menganggap kebutuhan kita lebih penting. Maka di sini dibutuhkan kompromi untuk mencari titik tengah. Apabila kompromi gagal, biasanya pasangan jalan masing-masing. Ya, apakah mereka bercerai atau mereka bertahan dengan perkawinannya, tapi dengan perilaku yang tidak mau tahu gitu. Di tahap pertumbuhan, tahap kebutuhan pribadi. Nah, pasangan yang sudah berkompromi, nah kalau dia gagal di sini, Bapak Ibu, sampai akhir 20 tahun pun masih kayak gini dia. Masih bertengkar, suka bertengkar, hal-hal seperti itu bertengkar. Nah, kalau mereka berhasil, di 5 tahun mereka sudah masuk ke sini. 5 sampai 14 tahun. Berbesar hati untuk tidak saling menghukum. Ya, mulailah toleransinya. Muncul sikap-sikap toleransi, memahami pasangan. Ya, kemudian tahap penyesuaian 15 sampai 24 tahun. Nah, inilah yang emosional, kedekatan emosional tertinggi di sini yang kita dapatkan. Jadi tadi kan ada kekuatan cinta tadi adalah kedekatan emosional. Nah, di sini kita memiliki kedekatan emosional yang luar biasa. Ya, menjadi pendengar yang baik, persoalan tidak banyak, muncul menggambangkan, tapi kita merasa nyaman-nyaman saja. Ya, nah, 15 sampai 24 tahun, kalau pasangan tadi berhasil melewati proses itu semua, berhasil mengelola tantangannya, di 15 sampai 24 tahun, mereka menjadi pasangan yang senyaman-nyamannya dengan pasangannya. Ya, mereka bersama-sama dan mereka sangat nyaman dengan pasangannya. Nah, makanya saya dan beberapa teman-teman saya yang kehilangan suami, jadi banyak ya saya dan tiga teman saya kehilangan suami, kami berada di rentang ini, 15 sampai 24 tahun. Nah, memang kondisinya memang Allah panggil dalam kondisi yang paling nyaman. Saya merasa paling nyaman banget dengan pasangan saya. Tapi Allah panggil di titik ini. Ya, itulah takdir ya. Mudah-mudahan aja tetap kuat. Nah, baru masuk ke tahap pembaharuan. Tahap 25 tahun ke atas. Nah, mudah-mudahan kalian ngerasa ini nih nanti. Kalau kalian nggak ngerasain sampai di sini, berarti kalian masih di sini nih. Nih, hati-hati. Ya, nikah udah 20 tahun, tapi masih juga suka bertengkar hal-hal yang sepele. Berarti kalian nggak selesai menghadapi tantangan di tahapan ketiga. Oke? Okay? Kira-kira paham ya? Jadi, tandanya apa kalau tahapan ketiga ini nggak bisa terkelola? 10 tahun nikah masih suka juga egois. Ya? Udah 10 tahun nikah masih juga suka mementingkan diri sendiri. Nggak mau tahu. Nah, komprominya nggak ada. Nah, ini hati-hati di sini. Ya? Kelola sampai batasnya 4 tahun. Kalau udah 5 tahun, harus masuk ke sini lagi. Harus masuk. Jangan biarin. Nah, kalau itu, kalau kalian sudah 15 tahun nikah, tapi masih di posisi ini, nah, ya, wah, konsultasi lah. Ya, kalau seperti itu kan, cari konselor ya, biar cepat baik dia. Ya, perlu energi yang cukup banyak untuk mengembalikan posisi yang sebenarnya. Ini nesting, kemudian kebutuhan pribadi, kompromi, bukan ini, pembaharuan. Ya, ini tahapannya ya. Kalau kalian sudah tahu tahapan, setiap tahapan ada tantangan masing-masing, mesti dikelola dan jalani saja. Kita kan tinggal jalani saja sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah melalui tahap-tahap ini. Nah, hati-hati nih. Nah, kita masuk ke penghancur pembangun hubungan. Sebenarnya ada drama yang mau ditampilkan, tapi waktunya terbatas. Kita masuk ke penghancur dan pembangun hubungan. Artinya gini, Bapak Ibu, masalah itu awalnya datangnya sederhana. Si A punya masalah, si B punya masalah. Kadarnya sama awalnya. Apa yang menyebabkan kadarnya menjadi berbeda? Yang satu selesai, yang satu nggak selesai. Yang menyebabkan hasil dari masalah, penyelesaian masalahnya berbeda adalah respon yang berbeda. Jadi respon kita mempengaruhi hasil dari penyelesaian masalah. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ya, faktor komunikasi yang mempengaruhi hubungan. Nih,
ya, faktor komunikasi yang mempengaruhi hubungan. Kalian perhatikan cara bicara. Ada yang cara bicara intonasinya tinggi, ada yang lemah lembut, tentu beda ya, itu respon. Gestur. Gestur. Ada yang kelihatan ketulusannya, akui benar kesalahannya, ada yang aku salah tapi mulutnya gitok. Nah, itu gestur ya. Atau memalingkan muka. Ada pasangan yang bercerai gara-gara dia mau baikan, terus istrinya malingin muka, akhirnya jatuh talaknya. Nah, itu gestur. Terus memilih pilihan kata yang tepat. Nah, sebelum kita mengkomunikasikan sesuatu, cari kata-kata yang benar-benar aman gitu. Tidak terkesan mengintimidasi, tidak terkesan mengkritik, menyalahkan, pilihan kata. Pesan, memberdayakan atau yang merendahkan. Proses, aktif listening, artinya pendengar yang aktif. Artinya kalau bicara itu satu persatu, Pak. Ya, kalau lagi bicara istri, Bapak diam. Atau istri Bapak bicara, istrinya yang diam. Gitu. Ya. Atau saling jeda. Nah, ada juga pasangan yang baru ngomong, udah dibantah. Saling bantah-bantahan. Nah, itu akan mempengaruhi proses hubungan mereka. Ya, kalau mereka saling bantah-bantahan. Nah, kemudian kalian juga perlu perhatikan. Ya, ini teori Gottman. Ya, sikap positif dan sikap negatif apabila polanya 5 positif, 1 negatif, artinya hal negatif mesti muncul ya Pak. Kita bukan makhluk malaikat yang sempurna baik, sekali lagi saya katakan. Kita manusia punya kekurangan, ada kelebihan. Pasangan kalian itu juga punya kekurangan sebagaimana kalian punya kekurangan. Kadang-kadang muncul dia yang bikin kita tidak nyaman. Tapi karena kita tadi saling kenal, kita cover dengan 5 sikap positif. 1 sikap negatif cover dengan 5 sikap positif. Nah, ini pasangan yang stabil. Pasangan dengan hubungan yang stabil. Ya, pasangan dengan hubungan yang gagal, sikap positifnya 1. Negatifnya banyak, 8. Nah, pasangan ini yang sering kali susah saling memahami gitu. Negatifnya banyak kan 8. 8 banding 1. Ya. Nah, biasanya ada beberapa sikap kata yang terjadi yang harus diwaspadai ini. Kritik yang berlebihan. Sikap membenci, merendahkan, ya, mempertahankan diri atau defensif, egois. Tahu salah tapi enggak mau ngalah. Tahu salah tapi enggak ngaku, itu defensif. Snowling. Snowling itu mengabaikan. Enggak mau menyelesaikan masalah, acuh terhadap masalah, itu abai. Ya. Nah, hindari sikap-sikap ini. Terus, bagaimana mengimbangi sikap-sikap supaya menjadi positif atau menjadi berperan untuk membangun hubungan? Maka, nih, ya, membangun hubungan, langkah membangun hubungan. Ya, membangun hubungan yang positif dimulai dari cara berpikir ya, cara berpikir. Jadi kalau cara berpikir nanti lahir perilaku, lahir kalimat-kalimat yang positif. Ya, kalau kita punya cara berpikir, memahami kebutuhan saya, kalau kita menikah itu kan karena kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan itu harus terpenuhi secara selaras, seimbang. Maka kita harus memahami kebutuhan pasangan, dan kebutuhan kita sama-sama penting, dan bagaimana menyelaraskannya. Ya, bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan saya dan kamu. Gitu. Misalnya suami punya hobi mancing, itu kan kebutuhan dia. Istri pengen diajak jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke mall misalnya, ya, atau ke rumah keluarga kek. Nah, bagaimana kalian melihat kebutuhan saya dan kebutuhan kamu dengan membicarakannya, ya, dengan menentukan mana yang bagus, mana yang diambil, ya, membagi secara adil. Nah, nilai adil menjadi prinsip utama memahami kebutuhan saya, kebutuhan pasangan saya, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kedua hal ini. Ya, paham ya? Nah, yang kedua, rekening bank hubungan. Kalian kenal dengan rekening bank hubungan pasangan. Mengenal apa yang diharapkannya, apa yang tidak diharapkannya terjadi dalam hubungan kalian. Jadi, ada perilaku, sikap pasangan yang saling mengerti. Ada batasan-batasan. Oh, saya paling nggak suka kalau orang yang bohong, bang. Ya, abang ngomong aja. Misalnya kalau di sana, jangan bilang di sini. Gitu. Misalnya gitu ya. Jadi, kita punya batasan masing-masing dan kita mengenal apa yang membuat pasangan kita itu
merasa nyaman, merasa dihargai, merasa dibutuhkan, dan kita juga tahu menjaga batasan apa yang membuat dia tidak nyaman. Ya. Terus yang ketiga adalah kematangan dalam interaksi. Nah, ini cara mengkomunikasikan. Kematangan interaksi itu adalah titik seimbang antara mentoleransi kebutuhan pasangan di pada saat yang sama dia juga tahu kebutuhan kita. Jadi komunikasi yang terjadi bukan komunikasi yang satu mengalah, satu menang, tapi komunikasi yang terjadi sama-sama menang. Ya. Baru matang interaksi, dikatakan matang interaksi ketika antara toleransi dengan kebutuhan pasangan seimbang dengan dia memahami kebutuhan kita. Maka di situ perlu dikomunikasikan. Ya, ada kita ini kan berbeda. Aku takut. Aku orangnya nggak mau ngomong, nggak mau terlalu banyak menuntut misalnya. Tapi pada saat yang sama pasangan ingin dimengerti. Akhirnya kita cenderung memahami pasangan, tapi kita sulit untuk membuat pasangan paham kita. Nah, itu tidak matang interaksi, Pak. Jadi matang interaksi itu adalah titik seimbang antara memahami, mentoleransi pasangan, dan membuat pasangan untuk memahami diri kita. Itu yang matang interaksi. Ya? Kira-kira paham ya? Paham bahasa saya kira-kira? Ya, dan itu tahapannya. Kalau di awal nggak masalah, tapi kalau terus berlanjut di tahapan perkawinan berikutnya, dia menjadi persoalan, ya. Konsep matang interaksi paham? Paham nggak kira-kira? Konsep kematangan dalam interaksi? Paham? Ayo, kira-kira paham nggak kematangan interaksi? Paham nggak maksudnya? Ayo Pak Yoyon, paham nggak? Yoyon, paham nggak? Pak Eri paham? Egi paham nggak kira-kira? Ayu paham nggak? Cesar paham nggak maksudnya? Ini kenapa sih nggak ada yang mau bersuara? Dikunci ya? Tolong Astahos dibuka aja. Paham kira-kira maksudnya kematangan interaksi ini paham? Paham. Ya? Paham. Ulang maksudnya seperti apa? Mungkin Pak David, mungkin David Agustin, kira-kira maksudnya gimana? Matang interaksi seperti apa? Menurut versi kamu aja kamu jelasin, matang interaksi itu seperti apa? David Agustin, saya baca di sini David Agustin. Dibuka apanya? Memahami. Memahami. Masing. Masing-masing memahami kondisi masing-masing. Ya, kamu kalau paham bisa kasih nggak kira-kira contoh? Coba. Oke David, coba lain dulu ya. Kira-kira Muhammad Nur aktif nggak ya? Muhammad Nur, fotonya aja yang live. Fotonya aja yang live. Muhammad Nur hadir nggak? Atau Rozan? Ayah Pak Muhammad Nur. Gimana Pak Muhammad Nur? Hadir Bu. Coba menurut versi kamu, kamu jelasin kematangan interaksi itu maksudnya apa? Bisa? Contohnya, kasih contoh. Sulit ya? Saya ulangin lagi ya, kematangan interaksi itu adalah seimbang antara memahami pasangan dan membuat pasangan memahami kita. Jadi tidak matang interaksi apabila lebih dominan memahami pasangan daripada membuat pasangan memahami kita, atau kita mendominasi supaya paham pasangan mengenal memahami kita, sementara kita tidak mentoleransi kebutuhan dia. Jadi itu tidak matang interaksi. Yang matang itu adalah ada titik seimbang antara mengenal kebutuhan pasangan, mentoleransi kebutuhan dia, dan pada saat yang sama kita juga mengajak pasangan kita untuk mengenal apa yang kita mau. Nah, cara yang paling efektif adalah
Dulu kan pahami pasangan dulu, baru ajak pasangan memahami kita. Ya, jangan dibalik, kalau dibalik berat. Kamu ngerti aku dulu, baru aku ngerti kamu. Nah, ini nggak akan pernah sampai dia. Tapi kalau kita benar, berpikirnya, pahami pasangan, bang, aku ngerti kamu suka mancing. Bang, aku ngerti kalau kamu mancing, kamu membangun relasi dengan teman-teman, dan itu membuat hubungan kamu dengan teman-teman dan rezeki kamu baik. Tapi, ya, mungkin kita perlu, nah itu dalam rangka memberitahu mau kita. Tapi mungkin kita perlu membagi waktu supaya baik. Jadi saya juga bisa mengajak abang mungkin untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang saya senangi. Misalnya seperti itu. Jadi pahami pasangan, bantu pasangan memahami. Nah, ya. Dek, abang tahu kamu itu suka kali kalau abang nemani kamu ke pasar. Tapi, ya, abang juga punya aktivitas dengan teman-teman untuk goes, misalnya. Yuk, gimana caranya kita mengatur waktu? Nah, seperti itu kita, kira-kira seperti itu ya. Jadi, kematangan interaksi itu adalah mencari keseimbangan antara keduanya. Oke? Okay? Ya, Mbak Tira, mungkin kalau dengan contoh lebih paham ya. Oke. Okay. Nah, selesaikan ini rekening emosi. Selesaikan rekening, nanti dikirim di chat grup. Ya, nanti kalian masing-masing tulis di sini apa perilaku, sikap yang diharapkan dari pasangan di debet dan sikap perilaku yang tidak diharapkan. Ukurannya apa? Ukurannya kalau dia mendapatkan sesuatu yang kalau kita berharap dia melakukan ini kita menjadi bahagia, kita ngerasa dihargai, kita ngerasa dicintai. Tapi kalau yang dikredit, kita kecewa, kita emosi, kita merasa disepelekan dan sebagainya. Nah, apa-apa saja tulis di sini. Nah, saling bertukar, oke? Okay? Ini dikirim. Ini saya rasa nggak usah. Nah, mengelola konflik. Nah, saya sebagai penutup untuk kesimpulan saja. Sumber konflik. Okay. Nah, tahapan mengelola konflik. Nah, cara mengelola konflik. Pastikan selalu memandang perbedaan secara positif. Ya. Kedua, hindari sikap-sikap negatif. Seperti Ogawi sering menyalahkan dan menghakimi. Nah, yang tadi, pahami dulu pasangan, bantu pasangan memahami kita. Nah, yang ketempat, lakukan sinergi berdua. Kerjasama. Caramu, caraku menjadi cara kita. Artinya, apapun tindakan, perilaku yang mau diambil, ya, kita tidak boleh perilaku tindakan sendiri ketika keluar. Misalnya, merespon sikap mertua. Istri saja berperilaku tanpa mengkomunikasikan dengan suami, maka akan membuat hubungan kalian memburuk. Tapi kalau kalian bersepakat tentang perilaku, kalian seperti apa sebaiknya kepada keluarga, maka kalian akan bersinergi bersama, ya. Tidak akan mudah dihancurkan oleh orang. Tapi kalau kalian mengambil jalan masing-masing, nanti akan terjadi adalah suami bersikap seperti versi suami, istri bersikap seperti istri. Ketika orang lain masuk, kalian kasih celah buat orang lain untuk mempengaruhi hubungan kalian. Tapi kalau kalian sudah sinergi berdua, apa datang dari luar, kita sudah bersama sikapnya. Oh, sikap kami seperti ini. Bu, maaf, sikap kami seperti ini. Ya. Kita nggak mungkin membuat orang lain bersikap kepada kita sesuai dengan keinginan kita, tapi kita bisa menunjukkan sikap-sikap yang apa ya, sikap-sikap yang kompak, ya, kompak ketika menghadapi persoalan-persoalan yang datangnya dari pihak ketiga, gitu. Nah, disitulah akan terlihat nanti kekuatan pasangan. Kalau pasangan itu bersinergi, mereka kokoh, nilai pasangannya baik, mereka nggak akan mudah mencari. Tidak akan mudah mereka itu dipengaruhi oleh orang lain, ya. Perilaku sikap mereka adalah perilaku sikap bersama, bukan perilaku sikap yang karena dipengaruhi oleh orang lain, ya. Kalau dipengaruhi orang lain, ternyata pasangan kita nggak suka, maka ini akan menjadi benih-benih persoalan dalam hubungan kalian. Usahakan membuka kesempatan tawar menawar, negosiasi dan membangun kesepakatan bersama. Nah, yang terakhir, nah solusi yang terakhir tidak saya sarankan selama kalian berupaya sendiri. Ya, jadi istilahnya lakukan upaya-upaya berdua dulu. Nah, setelah upaya berdua tidak membuahkan hasil, boleh ini pilihan terakhir. Jangan ragu mencari mediasi jika diperlukan, dan mediasi yang paling tepat adalah
mediasi yang dilakukan oleh profesional, bukan ada unsur-unsur yang bisa nanti membuat kita malahan ngerasa ada sikap-sikap pembelaan sepihak. Ini netral sih, Pak. Demikian, saya kembalikan kepada host. Kalau ada pertanyaan karena waktunya terbatas, boleh ditanyakan lewat chat room atau secara japri ya. Ya, nomor saya ada di WA group yang sudah kita bagikan. Ya, oke, kita kembalikan kepada host Pak Azmi dan Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aryati telah menyampaikan materi yang insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami oleh para audiens kita, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita untuk membangun komunitas kita. Baik ya Bapak Ibu sekalian, selesai sesi ketiga dari hari kedua ini, kita tinggal satu pemateri terakhir, dan setelah ini kita break sejenak untuk istirahat. Sebelumnya saya mau foto dulu, mohon dihidupkan semua kamera. Sekali lagi yang belum hidup mohon hidupkan dulu, saya mau foto dokumentasi bersama pemateri. Baik, saya mulai ya. Saya mulai. 1, 2, 3. Baik, selesai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah partisipasinya. Dan setelah ini kita istirahat sebentar sekitar 10 menitan. Yang mau minum atau kamar mandi atau mau makan silahkan. Dan mohon tetap di tempat. Untuk terakhir mungkin Pak Alani. Ada dua tugas dari saya tadi. Pertama di kehidupan. Yang kedua tentang rekening bank emosi. Ya. Ini mohon dikirim ya. Dikirim. Jadi partisipasi teman-teman itu menunjukkan bahwa proses kita berjalan sebagaimana biasanya, walaupun kita mengadakan secara virtual, tapi kita tidak mengurangi nilai-nilai penting tadi, ya. Oke, silakan nanti dikirim ke WA group tugas-tugasnya. Nanti kan kita ada yang perlu didiskusikan juga bisa didiskusikan di situ. Bu, oke, boleh tanya Bu? Ya, silakan. Kirimnya bentuk tabel Bu ya? Boleh dicatatkan aja. Di selembar kertas buat gini boleh. Ya, tabel tadi ya. Ya, bentuk tabel, tapi dengan tulisan tangan, ya. Oke. Izin ya. Bu, oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan yang tabel tadi masing-masing ya Bu ya. Ya, masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua proses kalian lancar urusannya. Jadi warga yang. Amin. Terima kasih Bu ya. Wassalam. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu sekalian, menunggu waktu istirahat, mohon diisi evaluasi dan absennya. Yang belum absen mohon diisi sesi pertama dan evaluasinya. Mohon diisi. Oke.